Muka. Eh. Hello, hi. Hi everyone. Hello, hi. Hello, welcome to Adam Stream. Assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Nak muka? Ni muka. Nampak ke muka Adam? Handsome kan? Hello. Hi. Ya Allah, malunya. Nak kena ada muka ke? Gila. Hai korang. Apa ni? Hai. Hai you alls. How are you guys? Baju apa tu? Baju. Ni guys. Kau tahu ke baju ni? Ni. Baju Tyros Gaming. Hello korang, so hari ni saya pun tak tahulah nak buat apa. Saya santai-santai je ni. Hari ni saja je stream, apa saja je nak stream. Sheesh. Muka malu-malu lah Adam. Memang ada malu. Comel tak? Comel tak? Comel kan? Ya Allah, nervousnya. Saya nervous lah guys. Ni tengok. Jangan saya menggeletar. Saya tak boleh main game ni macam ni. Macam mana ni? Saya tak boleh nak tekan mouse. Saya tak boleh nak tekan keyboard ni macam ni. Ya Allah, nervousnya. Macam mana ni? Hai korang. Super chat tak ada ke dam? Tak ada lagi. Sebab saya itulah dia. Macam itulah. Sebab belum lagi sampai ke tahap tu, saya pun rakyat marhain lagi dalam YouTube. Saya tak mampu lagi. Jadi korang jangan lupa support, subscribe, like video. Like stream saya, share stream saya. InsyaAllah kalau ada rezeki lepas ni. Thank you Dila just subscribe. Thank you. Hi, welcome. Studio 362. Mana dia? Ada masih part of Studio 362. Tapi Adam nak menceburi bidang baru. Adam cuba melakukan sesuatu. Inilah secara independen. Gitu. Okeylah, sebelum saya start main game ni kan, apa kata korang tanya dulu apa soalan korang nak tanya dekat Adam selama ni. Korang tengok Adam masih dengan apa, tengok dekat stream Kambing, dekat stream Nawab, dekat stream Manja, dekat stream Alung, stream yang lain-lain. Kalau korang nak tanya Abang Adam tak payah pura-pura behave je. Saya memang behave tau. Teacher jangan eh. Teacher tolong. Adam akan post cover lagu tak? Adam nyanyi tak sedap lah. Kenapa Adam kena post ni? Nanti kalau Adam nyanyi habis orang tak suka. Kejap ni. Korang kenal tak ni siapa dalam game ni? Kenal ke? Hai korang. Cakap. Hai korang semua. Bila I cakap.
Hello. Nah, siapa yang tak kenal dalam stream ni, sloping sama macam saya ni, saya punya ni lah, kekasih hati saya manja. Lepas tu yang ni abang angkat saya, Orzan. Gitu. Nanti ada buat drama tak? Drama apa korang nak? Anyo. Drama macam mana? Ya Allah. Live ni safe tak? InsyaAllah. Korang mana-mana nak tengok, insyaAllah lah. Saya pun tak reti sangat ni. Eh, ada orang telefon saya ke? Oh Allah, ada orang telefon saya. Kejap ya. Hello? Bo, ni aku angkat. Aku call tadi kau duk angkat ke tu? Apa-apa pula ni? Kau tak dengar aku, ni? Kau tak angkat ni apa? Oh ni angkat dah. Angkat dah tadi duk dengar ni. Tadi dah aku duk angkat dua. Aku call lama dah duk angkat. Lepas tu mana ni kita nak buat handuk lah. Oh, sikit tak dengar? Tak dengar? Hello? Kuat sikit tak dengar tu, macam apa? Hello? Tak dengar ke? Hello? Hello? Be, kuat sikit be? Hello? Aduh, dia ni dah. Hello? Dengar ke tak ni? Hello, kau dengar ke tak suara aku? Tak, kurang. Ah, kurang? Kurang apa? Cari kamu. Cepatlah, kamu di mana? Dekat rumah. Rumah kamu di mana ya? Rumah aku kat mana? Rumah aku kat 362. Oh, dah sampai. Mu pintu dah buka lah. Pintu kamu lock dah kan? Nak masuk oh, lah. Kan? Lock kau tak ada. Okey. Kejap. Ya, kejap ya. Cepat lah, cepat dah masuk. Dia nak masuk kan? Mu tak buka. Ya. Allah, Mina ni. Tengok. Kunci ke pintu? Oh ni ha. Assalamualaikum Allah. Waalaikumsalam. Tu. Kami datang nak raya. Ah, belum musim raya lagi. Nak duit raya. Dah datang ni. Kenapa nak datang? Mu tutup pintu, tutup pintu. Dah tutup pintu. Udah. Siapa ni Nurul? Ya, adik angkat aku. Nama kenalkan nama. Nama saya Mikael, boleh panggil Mika. Mikael, boleh panggil Mika. Yeah. Nama saya Adam, boleh panggil nama Adam. Nama ya, nama tu. Betul. Nama saya Adam. Ciumlah sikit ni adik mu ni. Ha? Salam kenal. Dia cakap bahasa salam, apa salam. Ni orang Mina ni? Salam. Salam kenal. Hai. Hai. Dah salam kenal. Dah kenal ke? Dah kenal. Okey, akak depan saya ni nama apa? Akak nama apa, Kak? Akak nama apa? Pergilah tu kat dia tu. Korang stream Adam okey ke? Ada lag ke, sangkut-sangkut ke, suara dia orang tak dengar ke, suara Adam tak dengar ke? Kalau okey, cakap okey. Ada? Dengar tak? Dengar tak? Tu. Dengar. Mungkin tak dengar ni. Dia macam suara Nurul sangkut-sangkut sikit. Sangkut-sangkut? Tak. Adam tu sangkut. Mika cakap something. Siapa hantar ni? Siapa yang hantar? Allah. Siapa yang hantar ni? Adik siapa ni? Adik ya siapa Allah. Ni? Apa ni Adam? Jangan hantar kat Mika. Siapa ni? Hey baby. Thank you korang, welcome to my stream. Jom, nak lepak ke tak ni? Apa dia? Sini nak ajak mu lepak ni, kalau mu nak ada rumah dia tak apa, dia masuk rumah dia je. Nak lepak dalam rumah je? Boleh, jom kita lepak minum lah. Tak, aku tanya mu nak lepak mana ni? Kejap, tadi ada orang, aku ada tetamu kat rumah ni. Korang, kau pula okay. Datang. Assalamualaikum. 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 Masak-masak dia. Rajin je manja. Roti macam mana satu? Dia datang nak raya. Perempuan mana ni? Eh? Siapa ni? Akak bawa Adam ke tu? Akak jangan buat isteri kak. Korang dengar suara Nurul putus-putus tak? Ke saya je yang Assalamualaikum. Macam putus-putus. Salam.
Akak bawa siapa tu kak? Sikit boleh. Akak bawa siapa ni? Nurul. Akak saya tak dengar akak ulang. Allah. Nurul. Akak. Oh, ada masalah teknikal sikitlah. Dia ada masalah pendengaran. Kat dalam negara je. Ya korang. Minta maaf eh. Hai Dam. Sekarang Nurul okay. Saya je kot. Hai baby. Hai. Set. Tolong hidang air, please. Saya ada masalah pendengaran sikit. Maafkan saya sekejap, eh. Sekejap, nak tolong lah. Okay, alright lah. Tak okay lagi, tak okay lagi. Nurul. Okay, eh. Salah orang. Kat telinga saya. Kat telinga saya macam ni. Nama saya Mikail. Sekat-sekat. Sekejap, eh. Saya cuba batuk sekejap. Adik aku. Yang belakang tu tak gerak. Adik? Oh, ha? Adik. Adik saya jugalah. Yang belakang tu kenapa? Oh, yang mana? Itu bukan. Adik ipar. Oh, bukan. Bukan. Tak gerak tu. Adik ipar saya. Nurul. Kita jadi adik ipar. Adik ipar? Ha. Abang ni nak try? Wow. No. Cannot. Nampak dia tengok Nurul kat sini. Jangan. Ni lagi cantik, ni lagi cantik. Saya insecure. Jangan tengok. Tak boleh. Sekejap lah korang. Sis. Ya Allah, memang guys tu depan muka aku. Weh, nampak jerawat aku. Black, white head semua. Thank nampak Nurul. Nampak kedut. Nampak kedut-kedut aku. Kau ni. Duduklah ni. Mau berduduklah ni. Adam, duduklah dah. Kejap ya. Duduk mana? Tutup sikit. Jangan kangkang sangat. Duduk elok sikit. Astagfirullahaladzim. Duduk elok sikit. Aduh. Kepik sikit. Risaulah kadang-kadang. Kenapa tu? Ambil gambar? Tak tahu momen ni. Jarang-jarang aku ada tetamu kat rumah. Hari ni ada tetamu. Asal Nurul, kau tiba-tiba pula datang rumah aku ni. Aku dah lama tak jumpa kau. Ya Allah. Dan mungkin bila nanti. Nurul ni tak cakap ke saya yang tak dengar? Dia tak bercakap. Dia tak cakap. Menung kot. Ya ke? Datang rumah orang menung. Muhammad Amirul Nurul. Muhammad. Allahuakbar. Manja, kakak awak tu nama apa? Kak Mia ke Kak Mai? Kak Mia kan? Kak Mia. Kenapa kau tiba-tiba pasal kakak aku ni? Lupa cara sebut. Mia, kenapa? Mia ni Hajima. Kenapa? Siapa? Hajima. Aku cakap dengan orang lain. Cakap patung je lah eh. Duduklah ni, TV tak ada TV tu. Manja, TV pun tak buka langsung ni. Nak tengok apa? Tak tahu, nama buka lah TV kau, apa-apa kau. Mubang. Korang borak dulu. Okay. Adam, maksudnya rumah family ni dekat lah dengan rumah Adam eh. Family siapa? Family Mika. Sorry guys, saya punya ni kan audio dia macam putus-putus sikit tau. Oh, yang warna merah emak kereta tu? Ya, family kau. Bila saya dengar dia macam... Mika ada sesekali ke family dia? Kat saya. Mika. Dia macam... Kurang main GTA. Dah kahwin dia pula. Mika ada duduk sini sesekali. Nak kahwin dengan siapa? Ni, yang sebelah ni. Nampak ni? Baby saya? Bukan. Wow. Benda ni. Bang. No. Ini best ni. Wow, siapa ni? RIP Booty. Siapa ni? Siapa akak ni? Kita lepas luar lah, Peh. Kita lepas luar. Tak, movie baru start ni. Aku buka cerita ni. Ini best ni. Mika. Nanti dia gerak. Tutup kan? Asal macam tiba-tiba terdiam semua orang eh? Mana ada diam? Saya tak faham kenapa tiba-tiba semua orang terdiam sekejap. Dia macam wow tiba-tiba. Mari lah. Mari keluar. Oh no. Happy tak? Saya kata hilang. Kenapa hapusan tadi? Ada. Asal tak beritahu. Ada. Tak kata Adam. Tak kata keluar tadi.
Eh. Oh. Jom. Gimana ni? Nurul, kau tertinggal sleeper kat kat rumah. Oh, jap. Aduh, aku tak beritahu. Tinggal. Zain, Zain. Ya, dukunglah tu. Aku nyorok dia ni sleeper. Hah? Oh, dia dah ambil dah. Okey. Aku salah sleeper. Masuk dah. Oh, jom ah. Alololololo. Kita nak pergi mana ni? Pergi tempat lepa. Pergi tengok tempat sunset nak? Tempat apa? Tengok sunset. Sunset? Boleh kot. Sunset kat mana? Tak tahulah. Tapi kita pergi makan dulu eh. Jom. Makan. Telur masin. Nak makan telur masin. Adam, kereta ni tak boleh bersangkut kat tepi tu ke? Tak boleh. Nak try? Aku boleh. Tak boleh. Okay, aku punya requirement yang apa macam apa food birthday apa semua. Eh, turunlah saya berat. Bapa tak counter. Boleh. Boleh. Macam mana ni asal phone aku pegang phone ni? Eh, apa saya tertinggal? Hoi. Eh lah, kan dah naik. Eh, siapa yang tinggal tu? Mana ada? Dia ada kat dalam kan? Mana ada? Tak ada. Oh, ni apa? Kat dalam. Mana dalam? Mana ni kat dia? Tinggal. Ada orang tinggal. Mana ada? Tak ada. Aku tak kira-kira. Okey, satu. Tak, Nurul. Satu. Mana? Hilang. Mana tak ada? Oh, Borzen. Oh no, nanti kena sama. No, no. Biarlah dia. Borzen, tadi tu orang nak menyamun lah. Ha? Dia nak menyamun? Nampak macam orang menyamun. Ya ke? Oh no. Okay, aku hantar kau kat situ. Tak payahlah. Janganlah. Tak boleh naik lah. Mika, kena-kena ni. Kena dukung. Come. Aku rasa bukan Michael ni. Ah, jom. Siapa yang tinggal satu? Siapa pula kena tinggal? Siapa pula yang kena tinggal? Lah. Astagfirullahaladzim. Dia tukar-tukar. Aduh, korang ni main-main lah. Sorry. Lah, kenapa main tak asuk? Alalala. Alah, aku dah naik. Rasain loh. Siapa pula kena tinggal ni? Tak ada. Yalah, kita pergi makan lah, jom. Haa, okey, jom. Pergi makan lah. Amirul Nurul! Mana? Nurul tak ada ke? Nurul tak ada ke? Siapa Nurul? Tak ada ke? Kejap, kat tengah belakang. No, Nurul tak ada! Lah, kejap, kita pergi. Lah, patut. Aku bukan tangan siapa ni? Lain macam? Oh, tangan saya. Oh, ni dia. Ni. Nurul, asal tak naik? Nurul. Ayo. Oh, tertinggal lah. Abor sama Fikru. Jom. Kejap. Haa, boleh dah. Tinggal belakang tinggal. Tak nak. Oh, boleh. Dia sebab masuk pula. Oh, kejap. Kena isi minyak. Letuk. Langgar je lah terus. Tak boleh isi minyak lah. Langgar je lah. Jangan. Apa tu? Woi. Tak boleh isi minyak. Adam, aku pula. Oh, okay. Woi, kahwin? Saya belum. Tak apa. Jom, turun. Kenapa? Tak boleh isi minyak. Saya kena turun. Haa, dah boleh isi kan? Kenapa ada macam awkward je Steam? Memang ada awkward pun, ada malu sebenarnya. Wah, kantor pula green screen saya. Air mahal je dah. Ya. Lalu saya akan wish ni.
Good morning, cinta. Morning, sayang. Eh, nak muntah lah, weh. Kenapa nak bercakap morning? Apa dia? Tak ada apa. Oh, Zain, masuk dalam kereta dulu, Zain. Dah habis ya? Mama nak kongkong. Nak kongkong. Nak kongkong. Mana dia orang? Eh? Eh? Gerak, gerak. Ah, jom, jom, jom. Siapa pula ni? Asal? Allah, Allah, Allah. Oh, oh, oh. Allah, Allah. Eh, kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Apa tu? Abang dia ke? Kenapa sama? Pak. Bang, kenapa bang? Bapak dia, bapak dia. Oh, bapak dia. Ah, oh, bapak lah. Polis. Yang, yang depan rumah Adam tu lah ni lah. Dia punya owner dia. Assalamualaikum. Nama apa? Oh, ni. Nama dia nak Adam lagi. Oh, hai. Saya tak pernah ajar. Oh, manja. Oh, baik. Nama saya Adam. Saya bil dulu eh. Ayah, saya nak bil. Hai, saya lawan. Oh, you. Oh, you. Oh, lari lagi. Gerak lu. Gerak lu. Saya lawan lah. Tak apalah. Oh, no. Dia pun nak kan? Jom, jom, jom. Eh, tengok-tengok dengan anak saya ni. Ah, ya. Ah, tuan pusing belakang, tuan. Saya pusing belakang. Ah, pusing belakang. Pejam mata, tuan. Pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Aje teropong teropong. Apila Mika lepas ni, apila apila. Apila kau? Teropong teropong. Apila kau? Dia tak nampak kan? Dia tak nampak kan? Anjir, kalau nampak apa kat atas tu bagi tahu. Okey guys. Sat mari. Oh, sejuk mata saya kena timer ni. Aku tengok pun. Mana tempat dia tengok ni? Sunset. Dia kata nak pergi makan kan? Nak pergi makan dulu. Oh, makan dulu. Makan dulu. Okey, pakai. Pergama di manusia. Bunyi makan betul ke tu? Dia tak pernah steady. Bang. Eh, tak, sushi baik. Abu Rizal, jangan risau. Tak ada ni, diorang kawan je. Kawan je. Jangan beroyan lah kalau dia cakap nanti kawan. Korang ni baik lah. Korang ni terlalu supportive untuk saya yang yang sangat-sangat lah awkward benda macam ni. Sushi, bukan Suzy. Sushi. Sushi yang roll tu, sushi roll tu. InsyaAllah, saya pun tak habis explore lagi. Sejak bila lah YouTube ke, apa, stream-stream benda ni semua saya tak explore lagi. So, saya pun tak berapa nak ni sangat lah, nak pandai sangat lah. Mogok kan ni? Jadi tak boleh keluar semua ni. Mogok, mogok. Faham? Okeylah, saya... Cantik lah. Terima kasih. First stream. Cantik. Boleh ke? Boleh ke korang? Nampak ada mayuk je. Ada Ilman tak nampak eh. Boleh ke? Cinta. Ya. Yeah. Okey tak? Okey. Saya reverse lah. You're doing good. Saya reverse sebab yalah. Kenapa? Awak cantik sangat hari ni. Anyong. Dia nak bergaduh tu. Awak dia kata nak pergi sunset. Awak nak pergi sunset mana? Boleh ke? Tak boleh ke? Ada baik tempat sunset lawa tau sebenarnya. Ingat tak yang... apa jadi? Oh, ni doktor ke? Titi! Ya Allah! Uncle! Siapa yang buat kata ni?
Mama Amirul. Amirul. Cari orang Amirul sama. Kau lah. Boleh lah. Hmm. Om. Jangan. Ya Allah, ya Allah. Nak tengok dua-dua Adam. Nak tengok ke tak tengok? Eh, jom. Awak jom. Jom. Nak gimana ni? Mana Greg? Sini. Nurul buat. Nak kong kong. Jom. Jom, Barisan, jom. Bye. Bye, Sushi. Bye, Sushi. Bye, Sushi. Bye. Bye, Sushi. Jaga diri. Bye. Bapa, Roger. Bapa. Sana kan dulu. Aku sini. Siapa drive ni? Siapa drive? Siapa drive? Baik sikit siapa drive ni. Oh, ilo the boss. Pusing kan? Jalan. Aborza depan, Mika depan. Tawasa Allah. Aborza depan. Wih, terbakar gila kereta dia. Tak betul. Confirm eh? Masuklah, cepatlah masuk. Lari, tolonglah lari. Suara dia orang kuat sangat ke? Sudah. Sorry korang, saya tak set up apa-apa. Loh, mati boyfriend. Ni saya main try je stream ni sebenarnya. Boyfriend yang kena. Oh, ya Allah. Kenapa boyfriend ke ni? Thank you lah korang mana yang subscribe. Share diorang. Boleh timpuk-timpuk. Tengok live saya yang agak awkward sekarang ni. Macam nampak seluar belakang. Share anak aku. Biarlah seluar aku ke seluar kau. Warna pink. Warna pink. Memanglah seluar aku warna pink. Oh, seluar. Seluar kau ni. Janganlah. Anak saya minta claim 5M guys. Macam mana? Bawa lah. Astaghfirullahalazim. Mari saya bawa boleh ke? Macam okey. Kuat. Please slowkan suara. Bagi aku bawa. Tak. Kuat. Oh janganlah sebab. Eh dugong. Okey ke suara dia orang? Tak. Kau dugong. Sekarang okey ke? Dugong. Dugong. Ke Adam main. Adam apa jadi? Kenapa awak turun? Tadi saya ingat. Awak jangan cangkung kat sini. Tak nak. Awak tolong saya. Okay. Okay. Saya sekejap Mika tak depan Mika. Ui, you. Asal dah hijau. Masih kuat lagi kan suara dia orang. Baby, pindah belakang, baby. Slow sangat pula. Tak boleh, saya nak pegang tangan dia. Oh. Baby? Kenapa awak panggil saya baby juga? Adam slow. Alamak, macam mana saya nak buat ni? Bukakan pintu, Mika. Bukan saya. Oh, Nurul eh. Ingat saya. La ilaha illallah. Asal betul-betul tempat ni? Allah ke? Okey, jom. Dah masuk? Haa, okey dah. Hello. Okey tak sekarang? Suara saya slow ke, kuat lagi ke? Sekarang baru pukul 12. Pukul 12? Apalah, pergi dulu lah. Nak tengok sunset apa, ke apa? Perjalanan tu, nanti dia sunset lah. Matahari tu betul-betul kat atas kepala kita sekarang. Mm-mm. Saya kalau boleh, saya nak barat. Apa? Saya oi. Nak kualiti tu okey lah. Apa tu? Asal tiba-tiba gelap lah eh. Okay eh. Thank you korang. Hello? Ha? Betul lah apa yang... Ha? Apa yang... Apa benda ni? Ya Allah ya Tuhan ku. Apa ni? Allah lepas korban siapa yang terlepas? Jalan. Siapa ni? Akira ke? Bukan. Oh Anna. Ya Allah Anna. Jom jalan langgar. Ya Allah. Ya Allah. Kesian Anna. Langgar lagi. Tak apa. Ada Milman tengah menyuruh sekarang. Bye. Bukan dia tahu pun siapa tu. Dia tengah malu. Tahu lah. Kita pergi Palatau jap. Palatau. Thank you.
Alright, tak boleh bawa lah eh. Ya Allah. Sini ke tengok sunset? Jangan. Astagfirullahalazim. Sunset apa? Pukul satu. Satu petang. Kau nak tengok sunrise ke sunset? Dua-dua. Saya dah pening kan ni? Kenapa pening? Main pin lah. Tak tahu lah kita bawa apa kan. Manju dengan nampak pin kat belakang. Janganlah tegur. Buka kan. Apa yang bawa kereta ni Asyik rosak tak ni? Tak boleh kereta rosak. Aku dah kata aku nak bawa, aku tak nak bagi. Bawa. Manju nak bawa? Naklah aku. Yalah, aku duduk belakang je lah sini. Mari. Bagus dia. Hadap sini lah. Carry aku. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa semua. Siapa tahu doa kenderaan? Allahumma barik lana. Lima rakana. Wakina azabana amin. Amin. Terus sihat dah kita ni. Nampak. Dah cakap dah. Kita nak ada iman sekali tapi kita tak basa. Betul eh? Hari ni kita akan tengok sunlight. Sunscreen lah kau ni. Oh sunscreen. Sorry. Sunscreen. Tak pernah nampak eh. Eh lajunya kereta ni. Wow. Seronoknya. Kereta punya lah laju boleh rosak dulu. Aku tak faham lah macam ni aku bawa. Tak, sebelanggar kot. Malulah. Janganlah berlanggar. Saya tak biasalah tunjuk-tunjuk muka saya ni. Nak marah ke nak apa ni? Kan tak nak apa saya. Eh, kena aku ada teka-teki tau. Tadi aku baru tengok juga. Okay, apa? Apa? Seperti ais kalau tak ada susu jadi apa? Oh, tahu. Salah. Jawapan dia peti o ais. Baru nak jawab. Tak sempat nak jawab. Lemah. Lagi. Apa benda yang warna hitam patut berpeluh? Rosan. Bukan. Oi, lain. Bukan. Oi, tak ada kena mengena dengan kulit oi. Tak ada oi. Hitam. Warna hitam patut berpeluh. Tak tahu. Anggur dalam peti ais. Salah. Semut tengah jogging. Boleh tak? Eh, gelak lah oi. Kau buat apa kat dia tu? Tak tahu. Dahlah benci lah aku tinggal. Aku terjun eh. Ha. Eh jangan. Ya, tahu pun lah. Mika, hari tu Mika ada bagi teka-teki kat aku. Cuba bagi satu, Mika. Apa beza Mika dengan guru? Tak ada beza. Dua-dua Mika macam... Jawapan dia? Salah. Salah. Jawapan apa? Salah. Mika manusia Nurul Dugum. Setuju betul. Sanggup awak cakap macam tu kat dia. Okay. Saya ada satu teka-teki. Saya tak suka lah awak ni. Teka-teki eh. Kau nak jawab eh. Apa yang hitam dan suara kepit? Apa yang hitam suara kepit? Apa yang hitam suara kepit? Jawapan dia Dr. Jamal. Tak baiklah. Sorry. Tak baiklah. Buat apology video sekarang? With tears. Sorry, my bad. Now. Oops. Kereta ni memang laju macam ni? Kereta ni tak apa-apa nak laju. Lagi tak, tengah laju gila kan sekarang ni. Seronok gila. Ya Allah, rasa angin sepoi-sepoi tu. Dia macam tengah light speed tu tak? Ya, speed tu. Rambut Ozan okey, tak tercabut. Baju dia cabut tadi. Abang Oh ya Allah. Apa tu? Eh tercampak. Alah tak pakai sedar. Tercampak. Tercampak. Siapa yang tercampak? Baru Mika, pakai sedar. Kau kenapa? Abang. Rambut saya lagi kuat. Macam mana tu? Ya Allah. Kenapa? Ya aku nampak. Aku nak pergi bawah tu. Jom. Aku nak pergi bawah tu. Jom. Naiklah kata dia. Wah. Naik Nurul. Kita pergi. Ya Nurul, kita pergi. Jom. Nampak tak pulau? Ya, nampak tak pulau tu? Yang ada jalan tu. Nampak tak? Ya, jom.
tu. Adam live berapa jam hari ni? Adam pun tak tahu. Tengoklah. Sampai sampai Adam rasa nak end lah kot. Adam pun ni lah first time kan. Live ni. Dia jadi macam nervous in the same time. Dia excited in the same time. Dia macam macam cakap, macam apa aku nak buat ni eh? Haa, macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Okay. But okay how ke eh? Sana tu? Nak pergi sana, situ? Sana. Ada lah jalan kat situ belakang. Hai. Hai Alicia Belon. Tengok kalau untuk jalan kereta. Waalaikumsalam Hakimi. Tapi tu ada jalan. Sama. Ke bawah tu? Ada. Kalau kita yakit. Okay. Sekejap. Bawah ni kot. Ni. Eh. Bawah lah. Macam tak ada je. Kita ambil jalan jauh. Kalau jalan shortcut nanti rosak. Bahaya. Kita nak hidup lama. Reverse. Ya, Adam tengah reverse. Tak apa, saya nak mati sebelah Nurul. Eh, langgar apa tu? Siapa cakap tadi? Jaya, aircon air. Oh, ya Allah. Okey, tak. Tadi, I tercabut ni, enjin. Itu murah apa yang kau beli ni, weh? Nah, betul. Umaira betul. Bercampur bau lah kan perasaan untuk first time. Ya betul. Hei, bawa betul-betul. Bye oh, good job. Oh, tak tiba kereta. Sabar. Manja profesional. Adam hari ni cuba dia sikit. Adam behave. Adam behave. Adam behave. Adam behave ke? Adam. Diam je dam. Dam. Eh, dia orang ni memang. Adam tak bangga ke? Manja buat elok-elok macam ni. Bapak ah, kata boyfriend bapak ah. Bangga sangat. Awak macam tak bangga, tak apa lah. Bangga, manja, bangga. Biasa pun dia bawa macam ni. Dah, macam tak ada woo, tak ada woo. Sis. Wait. Sis. The monk. Power lah. Awak aku berpersonal lah, hampak. Awak siapa tu ni? Dah tengok. Tengok Adam diam je, bapa cari boyfriend baru lah macam ni. Adam! Dia cakap something yang aku... Member tengah high. Apalah. Okay lah. Oh, dia cakap apa-apa ke manja? Manja! Janganlah naik! Oi! Ya Allah, hari ni. Aku campak kat bawah saja. Cindai lama nak. Bukan, aku nak nyanyi lagu bunga. Bunga, sebab dia banyak nama bunga. Nama kau bunga. Nyanyi manja. 5 tahun berkenalan. Tapi kita tak pernah berjumpa. Siapa ada teropong nak pinjam? Buat satu barisan. Satu barisan? Okay. Dari Kiwi, cepatkan dan jalan. Mika ada teropong tak? Cepatkan dan jalan. Ada. Nak pinjam? Apa benda? Apa badan? 609. Okay. Buat apa teropong? Aku buat ada sekejap. Merdeka bukan dah habis ke? Ni? Kenapa korang selut? Tak? Bukan... Weh, teropong apa ada? Macam mana nak zoom? W. W. Boleh pakai phone guys. Oh. Kita sekarang ada... scope times 16 eh. Phone? Oh, tu. Nampak tau. Korang boleh nampak muka Mika betapa flawlessnya. Mika pakai skincare apa Mika? Mika. I wudu. Kenapa korang pakai skincare apa? Nampak kelip. Air laut. Oh, manja kena ni culik kejap. Alamak, cantik saya sangat. Saya pun macam kena culik ni. Kenapa? Allah. Kau tak Adam, kau teropong apa? Cik. Guys, saya kena colik. Bye guys. Aku dengar suara kau kat mana ni? Aku dah kena colik dah ni. Kejap guys, naik. Kena colik pula. Tu memang kawasan bunian. Kita sepatutnya tak pergi kat situ tadi. Kejap, tak nampak chat korang. Hai korang. Welcome to the stream everyone.
Sorry tau kalau saya stream macam macam awkward sikit ke, macam malu-malu sikit ke, sebab saya memang seorang yang yang pemalu. Ada memang ada set PC ke? Saya sejujurnya saya memang seorang yang sangat minat dengan barang-barang PC, barang-barang game apa semua. Pasal saya lah server restart ke? Ha, saya apa? Okay lah, kita borak dulu lah geng eh. Aduh. Saya memang minat barang-barang teknologi dan juga saya ni seorang gamer daripada saya kecil. So korang cakap je lah game apa. Mesti saya saya tahu ke, saya ada game yang saya tahu, patut yang saya main lah. Macam tu. Thank you 1K views. Hai korang. Hai 1K mata yang memandang. Kepada yang tak kenal, nama saya Adam. Dan saya, saya seorang Adam. Adam mesti tak tahu Plan vs Zombie. Eh, saya professional lah Plan vs Zombie dulu. So sekarang sementara kita menunggu server up balik kan, korang, saya buka lah Q&A session. Jadi apa yang korang nak tanya lagi, apa yang korang nak cakap, apa yang korang curious, apa yang korang curus, korang boleh tanya kat saya. Macam mana saya nak ni? Esok kerja tak? Kerja? Game Super Mario? Of course tahu. Nak tengok setup. Nanti insyaAllah saya, saya kemas-kemas dulu. Kalau saya rajin, nanti saya post kat story saya. Mana yang tak follow Instagram saya lagi, boleh follow Instagram saya. Ada link kot dekat bawah, dekat description. Boleh tekan dekat YouTube. Saya ada link. Saya punya Instagram dekat YouTube saya. Pasal saya ada link TikTok saya juga kat situ. Tapi saya minta maaf eh korang, saya dah lama tak post TikTok apa semua, sebab saya tak ada masa lah eh. Nyanyilah Adam. Malu. Adam punya live ni ada ulangan tak? InsyaAllah ada. Sebab yalah, sebab saya pun tak ada buat membership ke apa ke lagi. Jadi saya memang for now, apa yang saya stream ni, apa yang korang boleh tengok ni, InsyaAllah ada replay lah. Saya pun tak tahu macam nak setting dia. Link tak boleh tekan. Alamak. Takpelah korang. Inilah korang copy lah link tu. Lepas tu paste. Sebab saya memang, memang apa, macam mana nak cakap, memang saya tak ada nak, saya tak set up, saya tak apa semua. Sebab memang saya main ni je. Saya main stream je hari ni. Saya memang main hantam sajalah. Waktu orang kata, apa perasaan first time live? Saya sangat nervous. Saya sangat happy. Saya sangat excited untuk meet you all guys. Thank you so much. Mana yang masuk stream sekarang? What dalam Malay maksudnya apa? Apa? What? Memang comel sejak lahir ke? Janganlah malu lah ya Allah korang ni. Adam cuba Milo S1. Milo S1! Selain GTA, Adam main game apa? Adam main game... Okay, kalau kat PlayStation dulu Adam, Adam main FIFA, Adam main Fortnite, Adam main... Apa lagi? Apex Legends. So, PC Adam main Dota, Adam main Valorant, Adam main... apa lagi Adam main? Tahu lah, banyak sangat lah game. Adam ada main server lain ke selain mob? Setakat ni kan, yang okey lah. Kalau untuk for your guys punya ni kan, pengetahuan, saya masuk, saya first main RP, saya first roleplay. Server roleplay pertama saya adalah MORP. So daripada saya, saya tak pernah, pernah masuk server lain tapi tak pernah melekat. Macam mana saya melekat dekat dalam MMORP ni? Sebab at first saya main server RP ni pun sebab nak
ni lah nak ada kawan, nak buat-buat kawan baru apa semua kan. Lepas tu bila masuk dekat dalam MORP ni, kawan-kawan yang saya kenal dekat dalam server ni semua saya rasa dah macam kawan betul saya, dah jadi macam part of family. So dia jadi berat tau kalau kita nak tinggalkan server ni, nak masuk server lain apa semua. So saya pun setialah menetap dekat sini. Bila start main RP? Adam start main RP awal tahun ni tak silap saya, dalam bulan 2 ke bulan bulan 2 ke bulan 3 macam tu lah. Saya pun tak ingat lah saya start main RP bila. Sekejap kita try tengok boleh masuk ke tak. Dah boleh kot. Adam, I don't know in Malay maksudnya apa. Saya pun tak tahu. Adam tak nak cuba main game horror ke? InsyaAllah guys, kalau ada apa-apa game kan yang korang macam korang nak tengok Adam main, korang just suggest je. Just suggest ke, just apa-apalah, PM saya ke, DM saya ke, ke apa-apa ke. Sebab saya ni pun macam kadang, yelah, kita main game memang main, tapi apa macam untuk stream tu saya pun tak tahu apa yang korang suka, apa yang korang, apa yang korang nak tengok lah kan. Adam tindur sambil stream macam awak please. First love Adam Ayub memang manja ke? Betul. Percayalah. Percayalah dengan kata-kata orang lain. Percayalah dengan kata-kata Adam Ayub. Adam Ayub tak pernah ada, tak pernah ada girlfriend lain selain manja. Pakai cat dumb hasmus sikit. Saya, itulah, sorry lah rambut serabai sikit. Saya pun nak kena potong rambut ni sebenarnya. Adam, secret dalam Melayu apa? Rahsia. Mana boleh bagi tahu? Adam umur berapa? Umur saya 16. Saya baru habis PMR. Ada lagi ke PMR sekarang? PT3. PT3 ada lagi ke? Ada lagi ke guys? Saya pun tak tahulah. Adam dari negeri mana? Negeri Pasir Berdengung. Hari apa je Adam akan live? Adam, InsyaAllah, kalau apa? Dah tak ada yang PT3? Serius lah, dah tak ada? Saya pun tak tahulah. habis tu kalau sekarang budak form 3 tak ada exam eh? Aku tak tahulah eh. Aduh, sorry guys. PT2, PT3, PT4. Macam-macam PT lah eh. Dah dimansuhkan. SPM je lah eh sekarang. Adam nanti beli ring light insyaAllah. Aku kat mana ni? Oi! Kat mana ni? Tolong! Aku kat mana ni? Tolong! Tolong! Saya kat mana ni? Saya kena tinggal guys. Korang, saya kat mana ni korang? Saya kena tinggal dekat dalam terowong seorang-seorang. Nama. Mana ni? Mana dia orang semua? Ada orang telefon. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam sayang. Sayang kat mana? Cinta kat mana? Kat jauh lah, kat mana lagi? Betul-betul lah, kat mana? Kejap saya ni. Are you okay? Manja. Saya kat sini. Awak kat mana? Awak ada dekat dengan saya ke? Saya tak tahu. Saya kat dalam terowong. Oh no. Sebab kenderaan tak ada. Macam mana ni? Oh no. Kejap-kejap, saya lari keluar terowong. Okey, awak cuba keluar terowong. Okey, awak apa-apa roja saya. Tak, awak dekat mana? Awak dekat mana? Sekali saya, kita orang semua dekat tempat sama tadi tu. Yang dekat atas bukit tu. Ha. Oh, kat situ lagi? Awak seorang yang terpisah.
Oh, tak kena colik ke tadi? Kena colik. Semua orang kena colik. Ramai kena colik. Semua satu dunia kena colik. Colik, colik. Cuba-cuba awak ni. Cuba awak hantar lokasi awak. Baik. Nanti awak saya jogging kat sana. Okay. Hati-hati. Bye-bye, cinta. Bye-bye. Sayang. Bye-bye. Mwah! Mwah! Comel lah manja ni. Sini cinta, okey. Jauh lah saya kena tinggal dengan diorang. Macam mana saya boleh tiba-tiba ada dekat terowong? Muaz mana? Saya tak tahulah, YB busy lah semenjak dua menjak ni. Apa rahsia Dam jadi top 1 terkaya MORP? Mana ada saya terkaya? Itu ni je. Itu apa? Bug. Tu bukan saya lah. Itu orang lain tu. Thank you Ain. Sekejap ni guys, saya kena jogging. Pergi kat sana, jauh ni. Saya punya stream okey ni guys, tak ada lag-lag ke apa ke. Thank you dah korang, mana yang singgah stream saya. Saya tak expect lah ramai macam ni korang. Ya Allah. Tu saya jadi macam nervous. Ah, ni macam duduk. Thank you Sofia. Anggap korang semua macam family, insya-Allah. Tak sabar tunggu Adam nyanyi untuk korang. Korang nak lagu apa? Saya nyanyi eh. Yang saya nyanyi. Sikit je lah, boleh ke? Lagu udang boleh? Udang. Udang. Jauhnya. Aduh, penatlah yang marathon macam ni. Tak ada orang nak ambil saya ke? Nak server Discord. InsyaAllah nanti kalau apa, kalau berkesempatan, saya buatlah yang server Discord. Saya tengah merentas desa ni. Official orang kampung ada panggil udang fans. Korang ni memang pengaruh udang lah eh. Jauh betul lah. Tak, tapi diorang cakap pun diorang tak ada kereta kan tadi kan. Nanti kita nak balik macam mana ni? Boleh kot shortcut sini? Boleh ke? Nanti aku yang meninggal. Taksi ada ke? Oh, taksi ada satu. Tak apalah. Jauh dia tu.
Weh, gelap weh, tak nampak. Mana jalan aku ni? Kita hantar selfie kat dia. Hello, assalamualaikum. Ni kenapa ni? Lemas ke? Apa dia? Ni lemas. Siapa yang lemas? Ya lemas tadi. Tak. Kau ke Ani Nurul? Lemas ke tak dah? Ya Allah. Inilah dia. Hello, Adam. No, dia call aku betul dia cakap dengan orang lain. Be, tak dengar be? Awak cakap dengan saya ke? Betul-betul. Cakap. Lemas ke? Siapa yang lemas? Hello, Nurul, kau lemas ke? Asal aku tak dengar suara kau eh? Hello, Nurul. Oh, lemas ni. Ni lemas hello? Betul ni. Testing? Lemas ke? Dengar ke? Hello? Dengar. Sekejap, aku kau balik, Okey. Hello, waalaikumsalam. Tadi apa jadi? Lemas. Siapa lemas? Tak tahu. Aku lemas ni. Asal kau lemas? Kau lemas ke Adam? Lemas ni. Nurul, kau kat mana? Manja, Adam lemas. Oi, lemas. Tolong. Lemas dalam mana? Ketiak manja? Ayy. Kat sini. Ya Allah. Kat mana cepatlah. Dah sampai. Mana sampai mana tak ada pun. Dekat Urzan. Kau nak aku rabun. Ni nampak ni. Mana? Cepat kanan kiri. Nampak tak? Nurul. Sorry. Aku lemas tadi. Lemas apa yang lemas? Dah. Manja nak jumpa aku hari. Kau pergi dekat ni skrin. Kat sini je lah. Duduk atas pasir je lah. Nak tunggu. Jom. Sunblock kita tengok sunblock. Bukan sunquit ke? Sunquit. Manja! Tak ada jam. Saya jauh tau. Merentas desa tadi. Duduk lah. Buka tika. Okay. Mau tika tak? Duduk. Sekejap, saya punya audio game ni, dia macam cut off tau guys. Saya yang korang berpuas hati sekarang ni. Sekejap. Hello? Saya nak Waldo bersila boleh ke? Boleh. Hello? Okay. Yeah. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Jadi berdasarkan memandangkan kita semua ada kat sini. Saya nak bagi tahulah. Urut. Saya dengan Manja bakal mengandung. Hey! Belum lagi. Sabar, bawa pun tenang. Okay. Saya dengan Manja bakal ni lah. Bakal apa? Bakal apa ni? Saya pun tak tahu. Bakal berkahwin. Bakal berkahwin, insyaAllah. Expecting anak. Dah propose ke? Belum. Dia bakal berkahwin tapi tak tahu lagi bila.
Belum, benda belum. Saya jujur lah. Betul. Saja je. So, nak jemput lah ni. Nak jemput semua orang yang ada kat sini. Nanti jemput datang eh. Bapak tak tahu. Oh my god, awak. Oh my god. Oh, tak nak tengah apa-apa sekarang? Dia sekarang ke? Tak, tak, tak. Dia, ni aku nak jemput korang ni sebenarnya. Asal buka seluar? Jangan buka seluar. Basah lah. Eh, diorang tak dengar ke suara aku? Ya Allah. Abas tu? Abas tu? Mana kat jemputannya? Abas tu? Dia, apa? Dia jemput je dulu tapi tak tahu lagi tarikh bila. Oh. Tak tahulah tahun bila. Tak tahu lagi lah tahun bila, bulan bila semua. Maham. Okey ke? Boleh je. Nak bagi tahu pun. Cantiknya pemandangan ni. Ada put dah kat situ. Selfish. Boleh ke kita selfish? Cantiknya. Okay, semua bangun. Saya nak korang semua selfie. Adam, cepatlah. Sini. Janganlah okay, tengok saya. Okay. Pemandangan okay, cantik. Okay, okay. 1, 2, 3. Kecekak. Alamak. Kecekak. Aborzen, sana sikit. Okay. Okay. Don't move, everyone. Eh, Nurul. Everyone like very... Ya, kenapa? Okay. Mata aku steam dulu. Aku nak tanya kau something. Tapi kau okay ke? Soalan dia personal sikit lah. Kalau personal, nak cakap kita dua ke? Nak tak apa, dia orang dengar. Hah? Tak apa. Dia, sebab manja pun ada kot masa tu. Maksudnya manja tahu kot. Duduk boleh tak? Apa lenguh ni berdiri ni? Hah? Nak duduk dulu? Duduk. Okay. Baik. Aku nak tanya kau ni sebenarnya. Kau dah... Kau dah jumpa pengganti yang baru ke? Jumpa apa? Pengganti. Pengganti apa ni? Hah? Ada tahu... yang dengan siapa lah, nama lelaki tu? Mika. Mayong, apa nama dia? Bukan Mika. Mio. Oh, Mio. Mio. Siapa lagi tu, ha? Okey, dengan Mio. Dia aku cakap... Aku kan dia tak ada apa-apa lah. Oh. Dia cakap dengan aku macam... Dia suka kat kau. Kau tak suka balik kat dia ke? Entah lah. Aku rasa dia terlalu try hard untuk aku. Tak boleh lah. Try hard? Try hard? Kenapa dia, aku cakap dia try hard? Cara dia macam tak kena bagi aku. Tapi aku depannya aku kenal baik. Kan dia terasa pula kalau aku macam tak terima dia. Tapi hari tu kau sendiri cakap yang dia handsome apa semua. Macam... Depan dia kau kena faham. Aku kena buat baik depan dia. Kenapa dah? Kenapa kau kena buat baik depan dia? Kau ingat aku mudah macam tu je ke? Kau tengok macam kan? Apa dia? Tapi bukan ke kau macam suka dia hari tu? Depan dia aku kena berlakon baik-baik. Okay? Tapi belakang dia diam. Okay? Aku tak suka dia pun. Tak, tapi kenapa? Tapi kau setuju dengan dia kalau, ke? Tak. Kau kena tahu Nurul. Kalau kita sukakan orang, kalau kita tak sukakan orang, kita kena bagi tahu. Kita tak boleh mainkan perasaan so, dia. Aku betul. Kena jumpa dia, aku bagi tahu ke? Haa, bagi tahu. Kau kena bagi tahu dia. Kalau ni. Lepas tu kalau dia cakap, oh tak apa, saya akan cuba, saya akan berusaha. Macam mana? Cakap lah, mana cinta tak boleh dipaksa. Betul. Kau kena cakap dengan dia. Saya suka awak sebagai abang. Itu confirm dia lari lah. Tapi kan, kan kalau Nurul bagi tahu yang dia tak suka, nanti kak takut Nurul dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya pula? Mamat tu kerja apa? Oh, kau tak tahu dia kerja apa. Sebab sekarang ni aku tengah baik-baik dengan dia sebab aku rasa hidup aku terancam. Aku takut kalau aku reject dia terus, esok aku dah tak ada. Betul. Mulai hari ni kau jangan keluar seorang. Bahaya. So, he's gonna play my game. Kita tengok macam mana. Alah Nurul, tapi kalau kau bagi tahu dia terus terang pun, apa je lah sangat yang dia boleh buat kat kau? Banyak yang kau takut banyak sangat. Banyak benda yang dia boleh buat. Siapa je dia nak buat apa? Nak bagi tahu dia kan Nurul? Mika, kau bagi tahu Mika. Apa yang terjadi dekat someone tu? Siapa saman? Siapa saman? Siapa kena saman? Siapa saman? Mika, cepat Mika.
yang mana satu? Jangan guys. Masa kita orang berkenalan saya dengan Neo tu, dia ada tunjukkan tempat kampung dia lah. Dia cakap dia merupakan orang yang buat kerja kotor lah. Buat kerja kotor? Macam mana? Kutip ha, sampah dia ke? Cuci toilet ke? Bukan. Dia buat kerja kotor. Kalau nak bagi tahu, Mika nak bagi tahu ke? Dia merupakan gangster. What a gangster. Ya, hari tu dia bawa Mika dengan Nurul pergi ke kampung di mana ada dia punya orang kampung yang buat kerja-kerja kotor lah. Dia tunjuk kampung dia di mana dia buat kerja-kerja tu. Okay, tak. Sekarang ni korang tahu tak apa jadi kat Nawak? Yang tu aku tak tahu dia, juga dia, tu. Aku jumpa Nawak hari tu. Nawak tak betul. Dia hilang ingatan. Dia lupa kau. Tapi aku tak tahu sebab apa. Aku tahu sebab sebab apa. Sebab apa? Tapi sekarang aku tengah berlakon. Aku tengah membuat bodoh. Kejap Nurul, jangan cakap. Nurul? Jangan. Sekarang ni aku tengah membuat bodoh. Tak nak tahu. Supaya biar dia bahagia. Aku nak tengok jauh mana dia boleh jumpa. Eh, Nawak lupa kau sebab dia ke? Kau rasa? Eh, takkanlah. Sampai macam tu sekali ke Miu buat dekat Nawak? Tapi kenapa dalam ramai-ramai Nawak? Aku tahu. Aku dah ada intel. So, jangan risau. Sekarang ni semua plan aku dah siap sedia. Dia tunggu masa je. Like I said, dia akan main permainan aku. Jangan risau. Tapi, so, sekarang ni, Nawak tak ingat aku. Ya, kenapa tu? Tak, sekarang ni kau kata dia gangster lah apa semua. Habis tu kau punya plan apa semua ni confirm ke selamat? Kau kata tak dia boleh buat macam-macam kat kau lah apa semua. Kau? Ha, kan nanti apa-apa jadi kat kau kan? Sis, dia takkan berani apa-apa kan aku. Sebab dia akan suka dengan aku. Aku akan buat dia suka aku sampai dia akan rasa bersalah kalau dia apa-apa kan aku. So just wait and see. Jangan risau. Oh, Nurul ni. Dia ingat dia lawas tak? Bau kakak bagi dia. Nah, kita bau ikut je lah dia. Bau kau lah. Bau apa? Muhammad Amirul Nurul ni. Kau ni kenapa? Aku dah pakai deodorant kan? Bau laut. Gila, aku pakai laut. Bau laut? Tak, kenapa sunrise kat sana? Apa ni? Apa ni? Weh, kita punya lah. Kita kena scam. Sunrise kat sana, weh. Kita pandang sini tapi sunrise kat sana. Sunlight tak boleh doi ni, aduh. Sunlight, aduh. Sunscreen betul lah. Kena pergi apa? Pergi apa? Sama eh. Sama eh. Biasalah jodoh. Comel lah awak ni. Sama lagi. Ah! Ingat sikit tu. Aduh. Ya. Okay. Comel lah awak ni pakai pink. Awak lagi comel lah. Awak dah comel. Ya, gue. No, tak tahu lah. Eh, sama juga lah. Sama juga lah. Sama lah. Okay. Sambung cerita. Okay. Bawa tenang ya. Eh, kau pakai handsock ke? Siapa? Tak ni, kita pakai sebelah-sebelah sebab I'm his other half. Eh, sama lah. Tengok tangan. Apa? Ya. Aku pakai handsock juga. Separuh tangan. Suku. Oh, kau nak cakap ni ke? Manja ke? Ya. Lompat. Ada Nurul kat bawah. Itu bukan bakut ke? Bakut? Ni, bakut dekat ni. Bakut leher aku ni. Tapi nampak belakang leher aku. Adam je boleh scan QR tu. Okay. Sebab Dura of A. Ni, aku kena pakai My Sejahtera. Tapi Adam. Apa? Kan kita jarang jumpa. Last kita jumpa, kau ingat tak pasal apa? Ngalung tu kan? Sebenarnya kan? Duduk. Aku penat lah berdiri. Dah lah sunset. Sis, air pasang. Atas sikit. Air laut naik. Pasang apa? Air laut naik sampai sini kat mata aku. Air lawannya boleh tutup. Tadi kau cakap duduk. Duduklah sepi. Nah, duduk. Duduk. Nak duduk lah ni. Kat mana tadi? Tutup air. Bukan. Oh, punya.
Okay. Itu apa ya? Side apa? Manja. Apa? Manja tu apa? Mana? Kepala atas kanan tu. Kepala atas kanan? Kepala atas kanan? Kepala atas bawah. Mana kepala atas kanan? Cross on side. Oh, tak lah. Macam macam. Cross on side. Cross on side lah. Cross on side lah. Cross on side. Tak boleh pun. Samsung lah. Boleh. Double. Cross on side lah. Cari je lah kat. Masa. Saya sebenarnya kan guys, ada masalah dekat telinga saya. Saya dengar suara dia macam putus-putus. Tapi korang dekat stream korang dengar suara dia clear je kan? So kadang saya macam kena fikir apa benda yang orang cakap ni. Like that. Apa ni? Duduklah sebelah boyfriend. Saya pun tak tahu macam nak fix benda ni. Macam saya dengar suara in-game saya macam putus-putus. Ini tinggi sangat lah. Duduklah. Kasut betul kau tu tinggi, buka lah. Sorry lah kalau saya macam masih sebab saya pun tak faham apa yang dia orang cakap. Dia nampak rendah di semua mata lelaki. Terbalik. Maybe sikit. Maybe saya punya ni audio sikit. Interface ni kot. Lelaki yang kena kata. Waalaikumsalam, Zack Haruki. Mama, Mika tolak. Mika tolak. Alamak, dah tengok tu. Atau apalah. Siapa malas? Tapi nanti saya cuba fix benda ni. Next stream, insyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, saya ni. Saya akan ni. Saya akan stream lagi lah kalau saya dah fix masalah. Saya prevalent. InsyaAllah. Okay, di mana kita tadi? Apa tadi, Adam? Tadi cakap pasal air pasang. Kau memang kalau aku bangun ni. Okay. Tadi dia cakap pasal aku kan lupa. Kita last jumpa bila? Along. Last kita jumpa dengan Along ke? Ya. Sebenarnya sejak hari tu dia aku dah fikir yang pasal kau cakap yang kau nak tunjuk bukti tu. Sekarang macam mana kau nak buktikan pasal si siapa tu Haya? Nak bukti apa lagi? Dah tu memang gambar aku. Tak perlukan bukti pun. Takkan kau nak aku pergi tanya. Nak ni apa? Nak tunjuk kat semua orang gambar aku. Nak confirmkan tu gambar aku. Dah memang tu gambar aku. Tak ada lah, kau tak ada macam orang yang boleh confirmkan ke? Yang macam gambar tu betul-betul kau dengan Haya. Soalannya yang ada dengan aku pun family aku je lah. Bapak aku dengan adik aku. Tapi dia orang pun busy people juga. Aku pun jarang jumpa dengan dia orang apa semua. Aduh. Aku pun tak tahu macam nak buktikan. Tapi alah, kau tak percaya aku ke Nurul? Aku tak, sebab aku tak tanya Alun lagi. Alun pun cakap dia nak buktikan dari side dia. Tapi dia tak ada hari ni. So, apa lagi Alun nak buktikan? Kena bincang. Habis tu? Sekarang ni kau nak aku buat apa? Aku pun tak tahu. Aku dah tak ada idea dah macam mana aku nak buktikan benda ni lagi, sebab memang gambar tu gambar aku. Apa kata sebabkan kau cakap itu gambar kau dengan Haya dan Alu pun cakap yang itu gambar aku, which aku tak tahulah siapa yang betul, sebab dalam gambar tu aku ke bukan kan? Itu Haya tu, bukan kau. Kau tak ada ke gambar masa kau kecil-kecil ke apa ke? Aku tak pernah ada lah gambar aku waktu kecil, sebab sama ni Alun yang simpan. So aku tak tahu gambar aku kecil-kecil macam mana. Aku pun tak tahu lah Nurul. Aku rasa aku macam kena tanya Alun lah. Aku kena confirm dengan dia balik. Sebab aku tak tipu kau. Aku memang tu memang gambar aku. Aku tak tipu kau, aku tak tipu Alung. Aku tak nak gaduh dengan kau, aku tak nak gaduh dengan Alung. Tapi yalah, aku pun dah tak tahu dah nak buktikan macam mana yang tu memang gambar aku. Apa kata kita buat ujian DNA? Aku rasa itu je cara. Kalau betul nak buktikan kita ada hubungan darah daging ke, kita tak ada ke, itu je cara dia.
Apa kata kau? Kenapa kau nak relate DNA aku dengan DNA kau? Sebab Alu cakap gambar tu aku. Cuba kau berdiri, cuba kau berdiri. Sini sekejap. Kau sini. Sini, duduk sebelah aku, duduk sebelah aku. Kau berdiri, berdiri sebelah aku, Nurul. Rambut je ya lah. Allah. Nampak tak? Nampak tak DNA beza? Nampak tak? Ha, dari situ dah boleh nampak dah. Belum. Oh, belum lagi. Okey. Kalau Nurul yang dibadik, manja kau panggil Nurul kakak ke? Aku suruh kau berdiri je, Nurul. Kau faham tak? Kau berdiri, lepas tu pandang dia orang. Pandang dia orang. So, saya kena panggil dia kakak juga ni. Okey. Manja, Mika, Orzan, cuba tengok Nurul dengan saya. Ada persamaan tak dari segi rupa ke, dari segi warna kulit ke? Macam ada. Misai tu sama ada lah. Ada kat mana Nurul warna ada misai? Misai, jambang sama. Warna mata. Yang sama kat sini warna mata. Warna mata? Alah, warna mata. Ramai je orang yang sama warna mata. Ke? Kau pakai contact lens ke? Tak ada. Ini memang mata aku macam ni. Mata ke hati, hati ke hati. Mak bapak kau dah. Memang mata warna biru. Mana aku tahu, tak pernah jumpa bapak aku. Eh, tak pernah jumpa bapak. Oh iya ke? Cuba diri so sebelah. Ya, bapak les rupanya Nurul ni. Bapak les kan? Bapak les. I feel you. Aku pun bapak les. Tak Nurul. Apa? Kenapa kau secara tiba-tiba kau nak buat DNA test? Apa yang... Kau tak faham. Sekarang ni kau claim yang dalam gambar tu Haya dan Alu claim gambar tu aku. Sekarang ni aku nak percaya Alu pun susah lah sebab dia dah banyak kali tipu aku. So ini je cara dia untuk buktikan kalau kita ada apa-apa ke, pertalian darah ke. Ini je. Aku tak tahulah Alu aku. Aku kena jumpa dia juga esok. Sama lah, aku tak nak lah nak cakap Alung tipu ke apa ke. Tapi Nurul, tolonglah percaya tu gambar aku. Aku tak tipu tak, kau. The only way is untuk jumpa doktor. Kita buat DNA. Itu je. Aku rasa kalau nak buat kalau nak buat DNA test ke apa ni, kita kena ni, kena ada appointment ke apa at least. Kena bagi tahu awal dengan doktor. Sebab benda ni apa-apa? Benda ni dia memerlukan kerjasama orang ramai. Orang ramai? Doktor je lah. Manja kita. Apa ni? Ada flu ke manja? Bukan. Tadi manja terbatuk. Tak ada flu. Okey tak. Sekarang ni apa kata kita pergi hospital terus? Kita buat appointment. Manja kita bukan adik-beradik manja. Dia sebelah-sebelah. Tapi kenapa Nurul tiba-tiba nak buat DNA test? Aku tak faham man. Pasal awak dah panggil abang daripada dulu dah. So ya. Kau, aku, Alu. Kita punya kulit colour sama. Apa dia Nurul? Can you repeat? DNA test. Rambut pun brown sama. Macam mana ni? Ya tu. Kan? Dengar tak? Tentang saya ni abang awak. Cakap lagi. Buka baju tak? Buka baju. Cakap lagi. Lagi. Sama esok kalau one more time. Rambut. Ya tu. One more time. Again? Okay. Okay, clear. Clear. Jom. Nurul, eh macam. Tak baik. Puji diri sendiri. Ya, saya letak bibir. Bibir Nurul kat perut saya. So, kita jalan kaki lah pergi hospital ni. Tadi awak cium saya melekat kat muka saya. Masa kita nak balik? Mana tu? Awak ni gimana awak? Ni, Nurul. Saya pun tak faham lah sebenarnya kenapa dia tiba-tiba nak buat DNA test apa semua. Macam... tak tahulah. Ha, jom. Jom, nak kotak sekejap. Awak? Ya, awak. Kalau tak tahu dong. Apa dia? Kalau nanti kalau diri tu adik awak ke apa? Siapa-siapa tak kan? Sebenarnya saya kakak bukan, dia. Bukan. Tak payah. Awak tak payah nak ni. Nak mana-mana dengan teori awak. Tak ada. Nurul lah. Mika, dia bukan. Haya tu pun bukan adik saya. Haya tu kawan saya masa kecil dulu. Aku rasa kesal. Tak ada kena-mengena dengan Nurul pun awak. Tak payah lah. Haya tu cantik ke? Masa kecil. Cantik lah. Dia manis orang dia. Hitam-hitam manis ke putih-putih manis?
Dia coklat-coklat manis. Serbuk arang gigi dia. Macam mana nak pulang ni? Kereta tak ada, taksi tak ada. Ni kalau kita hantar location dekat Twitter je mau kena sama ni. Kan? Taksi ada tu? Very dangerous people around here, you know. Lama macam nak naik ni? Ni lah boleh tu. Eh tak boleh. Siapa tu? Siapa tu? Orzan. Siapa tu? Orzan? Oh iya ke? Orzan tengah isap okok. Thank you korang yang sub. Thank you mana yang tengok stream saya hari ni. Adam budak G sekarang. Mana dua ekor tu? Budak-budak newbie. Baru nak berjinak dalam bidang ni. Smoking out the window. Eh, apa nama gaya korang ni? Gaya sebegini. Limbra 5. Lin apa? Baba. Mana lagi dua ekor tu? Mana dua ekor tu? Thank you korang. Dah lah, kita ambil gambar dulu. Happy streaming. Gambar-gambar. Thank you, Arisa. Gambar-gambar. Adam ayu isap rokok, Adam Milman pun berasap juga. Tak apa kan? Ini kalau kita kena samun. Wala asr. Apa? Cik Adam speak slang Cina. Slang Cina macam mana punya? Saya pun tak tahulah. Bawa. Of course. Adam bawa gun tak, Adam? Saya kau ada punya bawa gun. Ada. Bila awak jangka cinta teringat gun. Luna. Okay. Uish, great laju. Lajunya. Tak mana Nurul dengan Mika? Tak tahu. Depa ni dating. Itulah. Tu. Awak tak belakangan tu. Tak belakangan. Ada kepala dua tu. Tu belakangan tu. Kanan? Si. Kanan kepala dua tu. Wah! Ini atas tu! Mana kepala dua? Oh tu lah. Oi, Pak Boy! Naik woi. Sana. Zain, kau ada taksi ke? Kiri. Eh kanan. Tak ada. Korang naik ke belakang sana. Naik ke belakang kiri. Naik ke belakang kiri. Woi, sana. Kanan korang. Eh, mana dia orang? Woi, dorong. Hilang weh. Main-main lah diorang ni. Hilang weh. Tadi bukan kat sini ke tadi? Tak tahu. Thank you korang yang subscribe kat saya. Thank you so much. Ya Allah, saya jatuh. Baik untuk korang. Dua key dah ke? Thank you korang. Thank you so much yang subscribe kat channel saya. Thank you. Doakanlah saya semoga lebih banyak berkonten lepas ni. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam. Bro. Dia sama aku cinta dengan aku. Thank you korang. Saya memang sangat pun kata speechless. Eh mana dua orang ni? Tak tahu. Tu. Boleh tumpang ke? Mana tahu boleh. Boleh tumpang ke? Macam CP punya kereta je ni. Kasih. Assalamualaikum. Dukung. Oh, dukung. Boleh tumpang ke? Dukung. Kenapa macam kenal ni? Cinta. Macam aku kenal lah siapa kat dalam. Baby saya. Baby Nurul. Alamak.
Baby saya. Abang ni siapa bang? Rai. Okay. Macam mana eh? Bang, nama apa bang? Rai. Apa? Rai, Rai. Duran. Apa nama dia? Oh, Raf. 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 Kita duduk dalam besi lah. Raf. Eh, abang, hantar kita orang ke nak ke mana? Nak ambil kereta kat mana? Ambil kereta dulu, ambil kereta dulu. Where? Where the character? JPJ. JPJ. JPJ tak buka sebab tadi nampak dia tutup sebab ada meeting. Dataran. Daratan. Let's go. Ref, nama dia Ref. Abang nama Ref bang eh? Ha. Nama puno referee. Ref Astro. Oh. Bang, bagi saya boleh tunjukkan saya IC tak bang? Jom eh. Oh, polis ke minta-minta IC orang ni? Tak, saya minta je. Saya tak cakap kalau abang tak nak bagi tak apalah. Oh, Ref Astro. Umur? Okey. Tinggi oh, tinggi bang. Apa? Bang lagi lagi 8 tahun IC ni expire bang. Nanti jangan lupalah. 8 tahun. Jabatan Agama Islam untuk renew IC. Eh bukan Jabatan Agama Islam. Islam? Eh bukan jabatan Agama Islam. Ni apa kahwin? JPJ JPJ. Oh bukan. Oh itu kita dua nanti kita pergi. Yang mana satu? Dengan Mika. Siapa? Hello. Antum tak ada tea sangat. Apa Facebook? Facebook punya ni. Apa live stream ke apa benda dia punya layout tu saya macam abang laju sikit bang sampai tak berapa nak pun. Saya tak berapa nak friendly ah apa kata Facebook tu dia tak berapa nak user friendly sangat bagi saya lah. Jawab bang, bang jawab. Jawab bang. Saya kalau dah ngantuk tidur je. Jawab bang. Bang terkedul eh. Ni pun tak ada apa-apa pun kita orang buat ni. Hari ni saya dah buat ramai sekali. Sorry abang nak tanya, boleh tak saya tanya something bang? Personal sikit lah. Ada pun saja je stream fun-fun ni. Ha. Boleh, kenapa thank you korang. Mana yang dah nak tidur tu, saya ucapkan selamat malam. Semoga mimpi kenapa indah. Semoga hari esok lebih baik daripada hari-hari yang sebelum ini. InsyaAllah. Sakit dia, kesian dia. Sakit tau. Ya Allah, silaunya. Ya Allah, silau. Weh, cerahnya matahari weh, silau weh. Ya Allah. Bang, saya nampak masa depan saya bang. Cerahnya gelap. Warna apa dengan Nurul bang? Warna purple. Asyik semuka buruk Adam. Warna purple. Jangan nampak warna purple. Uyo. Maras. Jawab abang. Lapar. Dalam hidup lah. Mantap. Setahun dah beli buat kereta lah. Mantap. Kita tak pasal. Siapa yang tak ajar lupa lah. Ui, apa tu? Itu kenapa tu? Ya Allah. Apa tu? Sampai. Macam helikopter YB je. Oh, heli. Kenapa heli? Macam helikopter YB je ni. Adakah itu kelibat YB? Ada YB ke mana? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ini Datuk Jai ni. Ya. Innalillah. Datuk Jai, buat apa lah. Mungkin dia nak parking kat sini. Boleh ke Ali? Alah. Haa, ya. I don't think it's okay. Ayo. Oh, salah. Bapak awak tu. Oh, macam mana ni? Oh, okey dah. Aduh. La ilaha illallah. Kuat esok manja bapak ah. Eh? Tu depan. Eh? Hai mak dek. Siapa yang bawa ni? Tu. Apa tu? Bapak mertua. Jom. What happened?
Boleh masuk ke? Boleh, boleh. Muat tak muat tak Mika muat. Mika boleh tak masuk tak? Kejap kejap. Tak masuk tak masuk. King Kong ni. Siapa bawa ni? Allah Allah. Tuah baru sana. Mika ada dua balik Mika. Jangan. Masuk. Okey. Ya Allah. Allah. Nurul nak pergi hospital ke Nurul? Kita buat appointment sekarang. Tak, kau dah fikir masak-masak ke Nurul? Memang kau rasa perlu ke? Masak ha? Perlu ke sampai nak buat DNA test apa semua ni? Bye bang. Bye bang. Jangan langgar. Janganlah orang cari rezeki tu. Dah kenapa naik turun naik turun ni? Tak faham lah Nurul ni. Di hospital sekarang. Kita kena buat appointment. Okey okey. Dah memang terang-terang gambar aku nak buat apa lagi. DNA test weh, DNA test ngalung ke apa. Tengok. Eh tapi dia memang entahlah aku pun tak faham lah family Nurul ni. Deh. Deh belok. Tak boleh pergi parking situ lah eh. Kena parking bawah. Betul. Bawah apa dia? Makin atas ni bogey kak. Tu tu kat pemerintah tu lah. Tengok kereta tu sangkut di situ. Banyaknya parking. Tuyun tuyun. Ada. Hmm. Tuyun. Eh? Eh? Ha. Eh? Haya tu kawan kan ke? Kawan-kawan? Kawan. Aku dah banyak kali cakap dia kawan kecil. Apa kawan masa aku kecil dulu. Kalau Haya tu kawan kau, kenapa si Alung tu cakap itu aku? Tu yang aku tak tahu tu. Tu gambar aku dengan Haya. Itulah sebab aku nak buat appointment sekarang. Jom. Tapi kau nak buat check DNA dengan siapa? Engkau lah. Engkau dengan Alung. Ha? Oh. Uyuh. Ambil tiket. Ni ambil gambar tiang. Ha? Ha? Ni. Tiang. Ya, aku ambil gambar. Nurul. Ambil gambar tiang. Siapa Tyros? Entah maaf. Masa nak buat DNA test? Sekejap, aku ambil gambar tiang. Pening lah ya. Aku dah ambil gambar tiang dah. Dah. Gambar tiang. Panas, panas. Gambar tiang. Tiket dapat belum? Tiket dah. Dia ni test apa? Dia nak tahu dia ni adik. Dia nak tahu dia ni anak siapa, adik siapa ke? Tahu lah sangat bayar. Sini atas. Sini atas. Sini atas, tolong. Tolong. Awak kena pakai niat, awak. Wah, pandai dia. Pandai awak pakai niat eh? Bang, saya nak minin. Saya tak kisah. Saya nak minin. Eh, asal saya macam kenal lah akak ni? Saya tak kenal awak. Awak siapa ni? Akak ni siapa? Saya tak tahu siapa. Saya macam kenal lah ni eh. Kau nak inekap ke? Ada dia kau nekap ni. Betul lah eh. Eh, kau nak nekap. Welcome to the club. Doktor Jagung. Kejap. Eh, doktor. Hello. Kejap. Doktor kat situ. Doktor kat situ. Dia ni tak agak. Agak-agak. Okey, doktor. Macam ni, doktor. Okey, macam ni lah, doktor. Okey. Dia... Dia akan lakukan segala explanation kat doktor. Eh? Ah, no. Hah? Okey. Hal kepala ni ada ada. Ah, ni lah. No. Sekali lagi. Okey, doktor. Ah. Cerita dia macam ni, doktor. Ah, ya. Yeah. Pada tahun 69. Okey. Selepas tahun 68. Okey. Ah, Nurul akan sambung cerita. Kau serius ke Adam? Jangan kita main ketuk ketampi. Tak. Nurul, aku Kau sini jap. Aku ni ajak main apa ni? Eh, aku masih tak ni lagi lah. Aku masih tak boleh brain lah kenapa kita nak buat DNA test ni. Kau nak relate dengan siapa? Tak, sekarang ni. Kau cakap dalam gambar tu Haya tu kawan kau. Ya, Haya tu kawan aku. Apa bukti dalam gambar tu kawan kau? Tak ada kan?
Tak ada kan? Mana-mana kau nak bawa siapa nak bagi tahu yang tu kawan kau. Tak ada. Yang ship tu tak boleh. Ha, lain macam yang ship. Ha, sekarang ni si Alung pula cakap dalam gambar tu aku. Kau dengan Alung adik beradik kandung ke? Sekarang ni aku pun tak pasti sama ada Alung tu betul-betul abang kandung aku atau tak. Lepas tu DNA test ni kau nak cari siapa parents kau yang sebenar ke Nurul? Ya betul. Kau memang sebab daripada sampai kecil sekarang, sampai sekarang kau tak tahu ke siapa parents kau Nurul? Aku tak pernah jumpa siapa bapa aku, siapa mak aku. Yang aku tahu si Adam tu pernah cakap dia kutip aku. Tapi boleh dapat ke kalau macam let's say buat DNA test kat kau, boleh tahu ke siapa parents kau? Doktor-doktor ni semua ada data orang dalam negara ni ke? Sekarang ni aku nak kaitkan sebab kau cakap Haya tu kawan kau. Sekarang ni Alung cakap pula dalam gambar tu aku. So kalau gambar tu, gambar yang kau cakap Haya tu kawan kau, dan kalau bukan itu kawan kau, itu kawan aku, kawan aku jadi kawan kau. Faham tak? Faham kot. Tak apalah Nurul. Aku rasa kan Nurul, kalau untuk mengelakkan segala persoalan dalam kepala otak kau sekarang ni kan, kau pun sendiri tak tahu siapa family kandung kau kan Nurul kan. Aku rasa better lah kau buat DNA test ni untuk tahu mana asal usul kau, siapa bloodline kau, supaya tak ada berkelaru lagi, supaya benda-benda macam ni tak jadi lagi dalam masa depan. Tak, sekarang motif aku nak DNA ni sekarang satu je. Kau bagi tu. Andung dengan aku. Itu bukan. Ah tak apalah. Apa Nurul? DNA ni. Nak tentukan aku dengan Andung. Tapi kau kena ada lah. Boleh. Untuk tak, kau faham tak logik dia sekarang? Sekarang ni yang si Alu tu claim dalam gambar tu aku. Ha? Faham tak? Faham, aku faham Nurul. So, tapi the only way untuk tahu siapa betul-betul dalam gambar tu adalah dengan test DNA lah. Okay, jom kita cakap dengan doktor sekarang. Kenapa? Apa aku cakap ni? Kau faham tak? Aku sendiri tak faham. Kau terangkan aku. Awak, Nurul eh? Sini. Apa dia merepek ni? Korang Nurul merepek apa ni? Okay, kau terang kat aku. Kenapa aku nak buat DNA sekarang cepat? Sebab kau nak kepastian sama ada dekat dalam gambar tu kau atau tu bukan kau. Betul ke? Itu satu. Yang kedua sebab tak, Nurul. Aku tak rasa tahu. Dengan DNA test ni, doktor-doktor ni semua boleh tahu kita punya bloodline siapa apa semua. Sebab dalam data hospital ni, aku rasa ada semua darah-darah orang dalam negara ni. Aku rasa kita boleh tahu daripada situ, kita boleh tahu siapa kau punya ni family, siapa kau punya bapa, siapa kau punya mak semua. Kalau kau sendiri pun masih ragu-ragu dengan apa yang kau, dengan kau punya bloodline ni, aku rasa better kita buat je lah benda ni. Kenapa sama ni aku tak pernah buat eh? Sebab aku terlalu percaya kena Alung ke? Aku tak tahu Nurul. Aku tak ada dengan kau dengan Alung daripada kecil sampai besar. Tapi, yelah kau kawan aku Nurul. Aku of course lah aku nak yang the best untuk kau. Aku tak nak kau fikir apa benda semua ni, and aku tak nak rosakkan kau relationship kau dengan abang kau. Aku tak nak pun apa nak keruhkan benda-benda ni semua sebabkan satu gambar yang ni lah yang tak ada jawapan sampai hari ni. Aku rasa better kau ni lah Nurul. Ya, sebab lagi satu pun Alu pegang gambar tu dah lama. It doesn't make sense untuk dia pegang gambar tu lama and then untuk kau suddenly claim yang tu kawan kau dengan kau. Dah lah, cuma aku nak buat appointment. Lagi aku bincang dengan kau, lagi aku pening kepala. Nurul,
kita dapatkan cukup. Jawapan yang cukup. Oh, okay. Sorry, my bad. Apa yang cukup? Cukuplah. Okay. Okay, give up your mind. Guys. After all I've done to you? Ah, apa dia? You think I'm done? Oh, yes, yes. Okay, come here. Let's go. Kena marah lah guys. Aku baru nak borak dengan korang. Salah. Habis? Abang ni tak pandai ya, bang? Apa? Sefit light. Assalamualaikum, doktor. Tak apalah, kak. Assalamualaikum, doktor. Doktor mana yang free sekarang? Boleh saya berjumpa kejap? Jangan dekat. Saya free. Kenapa tu? Okay, doktor. Saya ikut saya kejap. Beri nama penuh saya sekejap. Saya nak bincang private. Boleh. Doktor ni... Saya pernah nampak ke? Takut. Saya pernah nampak doktor. Beratnya pintu ni. Doktor, ada tempat macam zombie lah eh saya. Kenapa yang dia jadi macam ni? Korang kenapa saya jadi zombie? Dah terjumpa jadi zombie. Dalam bilik MRI boleh ke? Boleh. Ya, boleh. Blur, aku blur. Kenapa nak bincang kat sini? Ya Allah, bilik apa ni? Ni bilik MRI. MRI? Okay doktor, sebenarnya saya ada something nak cakap dengan doktor. Okay. Saya nak buat appointment untuk esok. Dia jadi mana silver kan doktor Jamal? DNA, boleh ke? DNA? Yeah. Boleh. Untuk esok. Tidak, dia tengah ambil apa tu? Boleh percaya ke doktor ni? Apa dia? Boleh percaya? Boleh. InsyaAllah boleh. Dia pakai baju doktor ni. Jadi appointment besok. Appointment esok malam saya nak buat ujian DNA. Kenapa ya? Pandang dari macam tu. Kenapa ya? Kenapa pandang dari macam tu? Kenapa pandang macam tu? Kenapa pandang ni macam tu? Apa kata kita keluar kejap? Boleh. Betul kenapa kunci? Kata nak privacy. Tak apa, keluar. Ya boleh. Tak boleh keluar kejap. Kenapa muka saya jadi macam ni? Tolak saya. Macam mana tu? Macam ni saya tu? Positif. Berapa boleh? Positif. Oh, bukan. Mengantung. Doktor okey ke doktor? Doktor, bincang kat sini je dah. Doktor kita bincang kat sini je. Positif. Alhamdulillah. Okey, tadi siapa yang nak talk dengan saya secara personal tu? Saya. Jadi saya minta yang nak talk secara personal tu dengan dia nak bawa teman seorang je boleh. Okey, boleh jom. Boleh? Fine. Saya nak ikut tak boleh ke? Doktor, lagi seorang. Saya, suami dia. Bukan. Jangan. Bukan. Kejap awak, saya. Kejap ya, saya nak bincang dengan doktor ni kejap. Saya pun kena perlu ke? Esok, doktor free bila doktor? Besok pukul dalam... Cuba try test. 11 malam ke atas lah. Buat Twitter lah. Amat kau asaf luar Azim. Okay, 11 malam ke atas tu. Kejap ya. Sebelum tu doktor. Dengan ujian ni kan doktor. Dia punya ketepatan dan juga kesahihan dia tu berapa peratus yang dijamin doktor? Jadi ketepatan ni setakat ni dengan kita ada benda-benda yang baru untuk perkara-perkara macam ni lah. Jadi jadi untuk benda-benda yang baru ni kita ada fungsi yang baru dan benda ni dapat kaya boleh berhasil 100% lah. Saya jamin boleh. Memang 100% tepat tanpa ragu-ragu dan garu-garu ya, betul? Saya pun tak garu kepala lah. Doktor nak tolong saya garukan ke? Nampak macam licin. Tak banyak. Nanti 100% maksudnya maksudnya memang apa-apa keputusan yang keluar esok ni memang confirm lah. Dia memang confirm lah. Keputusan dia akan keluar serta-merta ke? Kita kena tunggu? Ya, dengan teknologi yang baru ni dia akan keluar keputusan selepas awak buat tu lah. Serta-merta lah.
Doktor mata doktor ni macam scary lah saya tengok. Saya takutlah tengok mata. Eh. Ya Allah. Kenapa muka macam ni? Kenapa? Macam berdarah je. Eh. Datuk makan buku. Makan buku ke? Eh, mana dia? Okay, doktor dah confirm ke esok pukul 11 kita akan jumpa dekat sini ke? 11 dan ke atas lah, awak boleh je datang. 11 ke atas. Ya, betul. Saya check balik. 11 ke atas, boleh ya? Esok ke? 11 ke atas? Besok waktu 11 malam ke atas lah yang akan uruskan nanti. Saya dan juga Dr. Manfia lah. Jadi saya nak minta korang tanda tangan dulu korang. Boleh? Okay. Kejap doktor. So, saya masih ada beberapa soalan ni saya nak tanya. Silakan. Okay doktor. Dengan test ni doktor, akan boleh ke tahu siapa keturunan dia? Boleh tahu ke siapa bloodline dia yang sebelum-sebelum ni doktor? Boleh. Tak ada masalah. Dekat situ nanti kita dengan teknologi yang baru ni kita boleh dapatkan siapa keturunan ni. Kalau macam tu bolehlah Nurul. Aku rasa mungkin bagus ke untuk engkau buat benda ni. Since kau pun masih garu-garu lagi. Garu-garu? Garu apa? Curus. Curus saja. Saya memang dah lama curus doktor. Esok ni saya rasa akan jadi penentuan lah siapa sebenarnya saya. Betul. Ni esok ni nak kena bayar berapa ni? Saya nak kena simpan duit dulu. Kalau setakat ni lah yang menggunakan benda ni untuk kali pertama. Berharga dia akan kita akan buat untuk dua round dan jaga dikenakan sebanyak jangan sekejap. Tapi bayaran selepas selepas test dan selepas dapat result je doktor. Betul tu. Dia tak ada deposit ke apa-apa ke kan? Ada deposit. Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Saya baru tengok. Tak ada. Okey. Kalau tak ada tak apa. Memang tak ada lah. Jadi jadi 11 pukul 11 malam itu. Boleh tanda tangan dulu lah. Dia harga dia setiap seorang ke package? Jadi harga ni dia setiap seorang lah. Setiap seorang? Betul tu. Esok kau aku dengan Alung setiga. Tak apalah duit tak penting doktor. Yang penting esok kita akan dapat result. Dah sihat ke ni? Dan saya kena berdepan dengan kenyataan lah. Betul tu. Okey, pasti doktor. Jumpa esok lah. Boleh. Nanti doktor beritahu saya buat message ke doktor remind saya lah. Saya takut terlupa esok. Boleh. Memang kena. Yang tu memang kena wajib lah. Apa nombor doktor? Kenapa jerit tu? Tak ada. Nombor saya 9204. 9204? Betul tu. Doktor ni okey ke tak okey? Saya macam tak ada trust issue lah. Saya okey. Ada nombor doktor ni? Aku, kalau aku tengok muka doktor ni, aku percaya 100%. Tengok muka percaya? Betul. Memang terbaik lah tu. Tengok muka. 9204. Okay, nanti apa-apa doktor remind saya dah? Yes. Tengok muka dia boleh dipercayai kan? Okay. Nampak tu. Alright, jumpa esok doktor? Boleh. Tak ada. Kejap lagi saya akan remind lah. Awak dengan esok pagi lah. Password doktor. Password. Password. Dah. Takde. Good. Memang takde lah. Cinta? Yes, sayang. Is everything okay? Okay. Okay. Apa dia? Cucuk jarum ke? Tak tanya. Kejap nak tanya doktor tu. Doktor. Kenapa? Doktor Jamal. Mana doktor? Alamak. Doktor tu dah tidur Jamal. Dia pergi ke tu. Okay. Tak apa lah ya. Tak apalah nanti saya message dia je lah senang. Okay. Laju ya? Jamal. Tiba-tiba. Nampak tak doktor tadi dia masuk. Apa? Dia masuk dalam bilik tu dia keluar terus handsome. What is happening?
Tawa tadi kan CP call saya. Dia kata dia nak ajak saya pergi tengok hantu naik bukit. If you guys want, ni lah. Tengok hantu? Nak ke? Boleh. Tengok hantu. Ha, jom. Boleh. Sekejap. Jom. Manja? Ya. Jom, jom. Kita turun bawah dulu. Tak apa-apa, kita turun bawah dulu. Jom, turun lift naik pakai niat. Ting-ting. Nombor yang ada dial. Bukan. Saya. Bukan. 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 Ini kejap lagi. Bukan. Nombor yang kereta aku mana, oi? Oh, no. Ada penghapusan ke tadi? Oh, no. Aduh. Oh, ini pasal satu lah. Mana pula pergi kereta? Baru ambil kereta. Dah hilang dah kereta. Saya nak call CP. Saya kata dengan dia kita pergi sana, okey? Boleh. Awak dukung saya kejap boleh tak? Cium. Okay, thank you. Sekejap ni, guys. Saya... pergi Cipi. Termenung kejap. Hello Cipi, assalamualaikum. Where you at? What you doing? Where you at? Oh, because we want to go to, but we already, but right now we currently at the hospitality. So right now I already roger them to go there lah kan. So right now our car is gone. So right now we want to take it the car, take the car at the daratan. After that maybe we go to the booking. Dia tutup phone aku, gua hajar betul. Dia tak faham. Hello. Okay, it's okay. Okay, I continue the talkie-talkie session. Okay, so right now we want to take our car at the daratan. After that we go to the booking hantu wing lah, okay nak? Ya Allah, dia tutup kepala jeep. Hello! Menaik. Dengar. Dengar tak? Alamak, saya terpaksa turunkan dia sebab alamak. Alamak. Tak, kita akan pergi sana. Kita pergi sana. Kita pergi sana. Bye. Mana ni? Tak ada. Weh. Aduh, aku terlepas. Aku terlepaskan dia. Dia. Aduh, macam mana ni? Can someone teach me how to gendong him without gendong? Pakai niat. Pakai niat? How to? Abu Arzan, help me. He's annoying him. Oh no. Like kau that. Sini. Kau datang sini. Kau dah bantai dah. Bang, samun bang. Sini bang. Eh salah lah kalau dengan mamat ni. Sayang, samun sayang. Main sikit. Betul. Hmm? Try sikit. Tu kenapa tu? Try sikit apa? Kau cakap main sini. Kita jumpa kereta. Apa dia nak buat ni? Mika yeah. Temenung. Siapa temenung? Mika. Okay. Okay. Bye bye. Ini two car or four seater, two seater. Okay, I ada kereta jap. Oh, okay. Ilah, Allah. Is everything okay, Aborzen? Okay je. Okay. Wee. Saya kat mana ni? Astaghfirullah. Apa yang nampak ni? Tak ada apa. Okay. Awak lepaskan saya manja. Yalah, awak pegang-pegang saya susahlah. Awak tinggalkan saya manja. Awak campak saya ke bawah tadi. Bukan tadi awak marah saya. Tadi tu saya tak dengar ni dulu. Dengar penjelasan saya dulu. Saya nak tanya. Tadi saya mana lari. Tadi saya kan dah lama tak pergi gym. Tangan saya lenguk. Lepas tu saya terjatuh pun awak. Adam pun dah semakin gemuk, Adam. Saya tak cakap yang Borzan cakap. Tak apa. Saya tak cakap. Saya tak cakap. Macam berat je tadi. Saya tak cakap yang Borzan cakap. Awak maafkan saya ke? Dah maafkan dah. Jom. Kata nak pergi ni. Nak pergi... siapa yang bawa lari kereta saya? Aduh. Ni kereta siapa? Smart lah kereta ni. Awak nak pergi mana ni? Tak, tunggu si Nuyo tu ambil perabot. Ambil perabot? Perabot? Ambil perabot?
Nurul, kau nak ambil perabot apa? Saya kereta. Makan oh, kereta. Oh. Macam mana beli perabot? Boleh tak? Ya, ya, ya. Saya gurau je. Dia agak ambil kereta je. Ambil kereta kat mana? Dia ambil kereta, kereta. Faham? Faham? Entah. Kereta. Kereta siapa? Tak tahu. Kita kelaparan nak makan. Naik, naik skuter. Skuter ni free. Manja, skuter ni boleh naik. Tak ada. Stream okey ke? Ada yang tak dengar suara? Betul ke? Dengar ke tak dengar? Hai. Dengar tak suara saya? Dengar tak suara Nurul? Dengar tak suara Orzan? Dengar tak suara Mika? Dengar tak suara Manja? Dengar kan? Itu. Mana tu? Siapa tu? Yo yo yo. Siapa tu? Mana tu? Oh ni ke? Sharpie. Nombor badan, nombor badan 276. 276. Ni. Dah. Wah, ya ya awak. Kamsahamnida. Lapa. Thank you very much. Ah, lapa. Ayo, cepat. Lapa sangat ni. Makan. Alah, kesiannya. Awak berapa lama tak makan ni? Setengah hari tak makan. Alamak, kesiannya. Kejap ya, saya bawa awak makan ya. Baik. Okay, jom kan. Kita makan pizza. Okay, makan pizza. Awak belanja. Sedapnya. Okay dah. Makan pizza ke makan mie kari? Makan laksa. Nak gendong? Ha 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 ha. Nak gendong ke? Boleh ke? Awak dah makan awak. Mesti ada tenaga kan awak dukung saya pula. Boleh ke? Bapak ah. Mesti baik. Boleh amat. Gentlewoman je awak. Eh. Saya bukan gentlewoman. Saya gending. Gending? Apa buat? Apa awak merepekkan ni? Tak ada apanya pun adui. Mana nak naik ni? Tak tahu mana nak naik. Kau tak, GP dah bahagia. Tadi GP bagi. Okey, okey, naik, 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 naik. Cepat, cepat! GP dah bahagia? GP dah bahagia? Oh, tak tahu Manja cakap GP dah bahagia? GP keluar dengan kakak Suzy tadi. Dating, oh. Oh, yelah, saya ingat semalam saya ambil gambar diorang. Diorang capa-capal ke? Diorang pegang-pegang tangan. Dia capa-capal. Sini, Acai. Oh, saya jadi CCTV. Okey, tengok mata-mata ya. Sejuk tak mata tu? Perlukan angin ke? Perlukan angin ke? Kurap-kurap naik kita orang naik. Tolong naik. Okey, okey. Kurap-kurap. Tak puas hati Adam. Kau ada anak kat luar ke? Eh, Kak Fira. Apa kata Adam? Say hi Kak Fira, everyone. Hi Kak Fira. Apa kata? Welcome to the stream. Oh, Oi, kuatnya kereta ni. Oi, kuatnya kereta ni. Oh my god, I don't want to die. Kuatnya kereta tu. Kereta apa ni? Ini, ya Allah. Ini memang turun. Kenapa turun? Naik, naik selamat. Sumpah. Naik je. Apa yang selamat? Kau tengok dua ketul dah. Tak, ya Allah, aku berani jamin. Kalau kau tak mati, aku pergi 100M. Ah, naik. Manja. 100M. 100M. Kalau kau tak mati, siap. Tengok. 100M. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
tak. Selamat. 100M. Selamat. 100M. Kau hidup. Aku 100M. Kau cakap kalau hidup aku 100M kan? Aku cakap kalau masih. Dulu kau kata kalau hidup 100M kan? Nah, okey 200M. 200M. Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, belum. Oh, dah. Oh, okey. Abang ni dah tak tempat isi minyak dah. Allah yang selalu berkat doa. Abang ni nak isi minyak kat mana? Syurga, kesian dia. Ya Allah. Cinta, tengok tu cinta. Kenapa? Awak nak tahu tak? Nak. Dalam, walaupun tadi sakit accident kan? Sakit lagi kehilangan awak. Saya tak hilang lah, saya dekat sini. Waktu tu merah-merah. Darah dorang. Hah? Darah dorang merah-merah. Yelah, takkan darah dia orang warna purple pula. Tapi merah lagi cinta saya kat awak. Awak nak tahu tak? Awak nak tahu tak? Awak nampak tak? Kereta tu kebal kan? Sebab itulah cinta saya pada awak. Ya. Naik. Okay. Borzan. Kenapa tu? Cepat Borzan, cepat Borzan. Baju saya terbakar. Oh, no. Oh, no. Macam mana Nurul. Mika. Itu Mika. Sudahlah Nurul. Tak. Tak. Dia, dia kena bayar. Dia kena bayar. Weh, dia kena bayar shit. Sorang tu kata ni. Bang, bila saya bang? Kedih. Oh, dua orang je. Ah, ha, dua orang je. Kau kenapa ya Nurul? Why? Mika, tadi baju macam terbakar. Kau punya baju tak terbakar. Awak. Ya ke? Abang ni comel sangat. Awak lah comel, apa saya pula comel. Awak dukung, sebab saya dukung awak, saya nampak muka awak yang comel tu. Okey ke? Kalau awak tak dukung tak nampak lah. Ya Allah, jangan call sekejap, sabar sekejap. Hello, assalamualaikum Abang Ipah. Eh, CP ya saya? Abang Ipah. Hello CP ya Abang Ipah, eh CP ya. Adam dengar suara tak clear betul. Dia kena ni macam putus-putus sikit. Saya kena fix. Haa, saya kena fix. Kita baru tu pergi petrol pump. Baru meletup. So, jangan nurut. Ya Allah! Allah, jangan, jangan, jangan. Bagi location, bagi location nurut. Janganlah nak ke petrol pump nurut. Adam, bila datang apa tak ada cara cahaya mata. Kena kahwin. Datang apa? Kena kahwin. Nurut. Ni kereta ke kereta kebal? Aku rasa macam nak cancel je kahwin dengan dia ni. Buatnya kereta ni. Weh, Cipi tunggu tu. Jom lah kita pergi gunung. Gunung, gunung. Itu gunung. Oh, dia tunggu kat gunung sana ke? Siapa tahu location? Gunung hantu dia kata. Kat sini, sini, sini. Dekat... Astagfirullahaladzim. Nurul. Dekat 2027. 2027. Jom, jom, jom. Tapi kena naik heli kan? Tak payah naik heli pun kita jalan kaki. Tapi betulkan kereta tu dulu. Haa, apa kata? Tak payah, tak payah betul. Tak payah. Tapi sian manja, nanti sejuk. Pintu dia tercabut. Tak, at least dia ada baju, saya tak ada baju. Ni ada kedai baju ni, tak nak singgah? Mana? Tu belakang tu. Kesian orang yang tak ada baju. Manja, kat mana manja? Suruhlah GP send location. Manja? Kau belum gelak lagi. Kau belum gerak lagi. Belum lagi, belum lagi. Oh, mat! Menggelesek, mat. Tukar baju jom. Orang yeah. Jom. Awak campak je saya macam tu. Sorry. Iski. Awak maafkan saya tak? Kita pakai warna ni. Assalamualaikum. Maaf. Kita pakai warna ni jom. Warna warna pula? Tukar-tukar lah. Baru tak bosan. Okay. Cari warna warna. So sweet. Yo, cantik ni. So oh, ini cantik tak? Cantik dia. Oh, budak o'ok siung bapak. Tadi tu. Ah, ni ni. Oh, ini pun boleh juga. Boleh je. Bapak handsome macam bapak lah kau ni. Aduh. Bapak saya handsome ke saya handsome? Awak lah. Saya. Kalau bapak saya handsome, sekejap lagi saya call bapak saya. Bapak handsome juga. Bapak orang handsome. Bapak orang handsome. Bapak kalau handsome. Dia tak handsome, macam mana awak boleh handsome? Oh, of course lah. Like father bapak like bapak handsome shit. Tapi awak lagi handsome. Sabar jangan nak berkasih mata. Mana je mata saya? Bukan, sini.
Jawapan dia kata di bawah tempurung. Yang mana satu? Awak betul? Jangan ni, cari semua tu tu kan ada banyak kat depan ni kan. Mhm. Cerita tu nak pilih mana satu. Ih, terbuli pula. Saya masih ada masalah pendengaran lagi lah guys. Dia punya apa, macam dia orang punya suara kan, saya macam putus-putus. Saya tak tahulah macam mana nak buat. Nantilah saya cuba fix. Ya pak? Mana? Alamak, kena tinggal. Memanglah Ya Allah. Sekejap saya call dia. Amirul Nurul. Saya call dia. Awak call. Awak call dulu lah. Hah? Kredit saya habis. Kredit habis pula? Awak call dia. Oh no. Abu Urzan. Nurul tinggalkan kita. Oh no. Anna, Anna, you're going round. Dia tak angkat dah awak. Oh no. Sama kak? Maalah, betul lah wallpaper saya hilang. Anna. Aduh, dia tak angkat. Saya rasa... Hello? Apa tu? Hello sis, kat mana sis? Itulah! Tu, 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 mana? Eh, ya Allah. Asal siang kaki? Kereta sangkut. Kereta sangkut? Kereta sangkut ke? Kereta sangkut kat kedai minyak. Kedai minyak? Tengok, pergi tengok kereta. Kedai minyak? Ah, tu, tu, tu. Mana kedai minyak? Tu, kedai minyak depan tu, kedai minyak. Yang ni, kedai minyak. Cepat, cepat tolak kedai minyak tu. Korang, ni kedai minyak ke stesen minyak ke apa ni? Kedai ni jual minyak ke Nurul? Okey dah, dah, dah okey dah, dah okey dah. Ui, ya Allah. Ui. Ui. Abu Uzan nak buang. Abu Uzan nak buang. Abu Uzan nak buang. Oh, naik. Cepat buang. Okey, Abu Uzan bawa. Jangan bagi dulu bawa. Jangan bagi dia berasa. Tolonglah. Tolonglah, jangan bagi. Kita ban dia daripada pegang. Jangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Takut guys. Ada CCTV. CCTV. Kita orang bawa nak on the way ni, CP. Daripada daratan. Cipi kat mana? Cipi kat mana Cipi? Nurul kat kedai minyak guys. Kereta sangkut kedai minyak. Minyak tak ada. Minyak tak ada. Minyak tak ada right? Cipi nak sampai dekat mana? Ada minyak ke Urzan? Pergi daratan, daratan. Kalau tak ada. Daratan ada minyak ke? Kalau tak ada minyak ni, kita kena pergi kedai minyak. Daratan sekarang. Ambil heli, ambil heli. Kena ambil heli. Okey. Daratan. Oh, Allah. Terus. Cepat nak pergi daratan. Nampak? 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 Okay, bye. Masuk tu lah Seperti Barbie. Bob! You look so pretty. Bro! Menarik! Takut dia nak Ellie. You could at least let me go. Ada muka you sanggup-sanggup kat situ. Ada muka you. Shit, you son of a girl. Mai bang. Oh, lalu bawah. Hei, jangan, jangan. Saya tahu aku. Janganlah bagi kita. Baik sayang. Jom. Apa sayang? Apa yang? Iya, yang benar tu. Oh my god, that was first time. Oh my god.
What happened? Aduh, polis! Kenapa kau langgar aku? Ya Allah! Lajunya polis! Tak nampak ke Eli? Aduh, ini kan jalan Eli. Ya Allah. Semua salah polis tu tau. Bukan salah saya tau. Saya world class pilot. Aduh. Lajunya polis. Aduh. Polis. Aduh, hey. Bukan salah saya yang tadi. Korang nampak kan polis tu yang langgar saya. Saya dah betul lah dekat jalan saya tadi. Alamak, ada-ada. Nasib baik ada. Aduh, polis tu salah. Aduh. Hei. Tak nampak ke Eli sebesar alam ni? Aduh, macam mana lah boleh pengsan. Nurul buat apa ni? Senam aerobik ke? Apa Mika boleh? Mika survive. GP kena sidai. Itulah tu, sorry lah GP. Salah polis tadi. Saya dah betul lah dekat jalan heli. Benda apa dia gemuk berwarna tapi bila kentut dia jadi kurus? Adam. Salah eh? Saya pun tak tahu. Oh, hai. Okay. Medic around the way. Betul, Adam mana pernah salah. Betul, polis tadi yang salah. Dia relax je langgar. Tak apa, kita suruh ni. Kita suruh doktor nanti tolong hantarkan. Ambil kenderaan. Mika kerja dia apa? Angkat-angkat orang. Esok Adam live ke? InsyaAllah. Tengoklah macam mana. Saya saya pun tak ada nak tetapkan jadual stream ke apa lagi. Sekarang ni saya stream for fun je. Saja je apa, mencuba orang kata. Earphone pun green screen. Sebab saya punya earphone ni warna hijau. Ya. Tengok map kat muka saya pun boleh. Jawapannya belon. No. Tapi saya kentut pun jadi kurus juga. Mika buat-buat pengsan. Sini doktor, sini. Dalam kerja apa, tak ngantuk ke? Time kerja sebab tidur lambat. Mengantuk jugalah. Tapi
Tak tahu, dah biasa guys. Ada TI Idrus lah saya berperasan. Awak tadi saya tak salahkan awak. Saya tak salahkan tadi. Awak nampak kan? Saya dah berada dekat jalan yang benar dah tadi. Saya bawa. Aduh. Awak. Ya. Oh, Allah. Sayang kuat ayu. Bukan, kuat kan sayang kan? Mm-mm. Sayang you. Bukan Adam. Ai ke? Oh, okey. Hey. Tak nak angkat saya ke? Okay. Doktor, kejap doktor. Doktor. Urut saya kejap doktor. Cakap earpiece. Hantar kita orang doktor. Oh, doktor boleh tolong hantar ke doktor? Thank you very nice. Manja, dukung Adam. Tamu kan sabar. Doktor, hantar kita orang darat ke doktor, please. Doktor boleh hantar saya, doktor. Doktor nak tanya. Sini. Aduh. Tak muat awak? Doktor, sebelah tu siapa doktor? Ah, tak apa. Ah, itu kawan saya. Tak apalah, korang pergi lah. Saya duduk. Eh, jangan ni macam tu. Kita dah biasa kena tinggal. Nanti kita ambil balik. Nanti kita ambil balik. Bawa pepis tu, ayo cium. Macam mana boleh pengsan ni tadi, aduh. Pengsan ke tadi? Cukup mata tadi. Pengsan, saya pengsan tadi. Okay, thank you very nice doktor. Thank you very nice doktor. Boleh ambil heli tadi. JBJ takde? Oh, JBJ takde. Boleh. Okay, go. Helikopter. Kenderaan anda masih ada? Ada kat mana? Mana ada lah? Darwah dah tadi. Sayang, tunggu tu sayang. Takde. Dia kata kenderaan sayang, anda. Sayang, okay sayang. Okay. Adam, jawab lah. Bukan. Jawablah. Bukan. Hai. Hello. Itu cinta saya. Awak sayang saya. Nurul, kenapa tak boleh ambil? Kenapa tak boleh? Siapa sayang siapa? Cinta ni saya dah confused ni. Tak ada apa. Awak mau tak dengar je, okey? Okey. Heli kau ada tak, Nurul? Ada. Heli. Tak ada lah. Masa ada heli. Eh! Oh. Eh. Bawa. Mami. Bawa. Mana boleh bawa? Borzan mana Borzan dengan tu? Mika. Kita pergi ambil dia. Okey. Cipi kena sidai lah. Awak. Cepat. Tengok dah awak dah. Cepat dah. Ye, jom. Apa awak? Dah sampai. Ew. Mana dia orang? Mana dia orang? Ya, telefon dia saja. Waduh. Mana ya? Mereka di mana? Mika, kat mana? Mika, kat mana? Hello Zen. Korang naik apa? Kat mana? Hello. Kat highway. Hello lah, cepat dah nampak ni. Kat mana? Cepat. Dalam highway dah.
Send lokasi, send lokasi. Kami minta maaf ya. Jalan dekat highway, kau akan nampak aku. Highway mana? Highway nak ke Lulu. Korang dah sampai ke Lulu? Highway nak ke Paleto? Ah, yang ke Paleto. Ui, nak, ui nak. Korang jalan kaki ke apa ni? Ah, tengah jalan kaki. Mana? Motor ha. Awak janganlah, janganlah. Jangan. Oh. Okey, okey, jom. Jom. Jom gimana ni? Ish. Ni Roblox ke ni? Mana? Roblox ah. Roblox tu. Nur hilang. Oh no. Oh no. Jeng. Ni macam kereta GP. Macam kereta GP lah bawah ni. CP pun nak undur eh. CP. Awak, Nurul hilang. Dengar tak? CP. Awak. CP. Awak. CP dating ke tu? Awak, Adam. Jangan cek dekat macam CP sekejap. Betul, memang CP. Tapi Nurul... Nurul kat mana? Tak tahu. Kejap, Mika call. Tak balas pula. Nurul kena colik ke apa? Tak tahu. Dia kena colik. Oh no, kena colik. Oh no. We're going round in circles. Selalu kalau kena colik dekat atas heli ni, nanti bila dia masuk balik negara, dia akan pengsan. Jom kita tengok macam mana Nurul dia selamat ke tak selamat. Saya tak sempat tengok ni. Itulah tu. Apa dah lambat ni? Tak sempat ni. Pasal dah lambat kan. Nurul mana Nurul? Kat belakang kita. Tempat helikopter crash tadi. Tempat ni ambil kau. Heli crash. Tempat heli crash. Aku ni naluri kuat kat situ. Nak pergi tengok hantu je pun. Oh ya. Cuba tengok Twitter. Kenapa? Ada gambar adik kita. Oh ya, kakak Suzy. Kalau macam ni kena culik pun sanggup. Oi. Sweet ni. Saya bakal dapat kakak Abang April. Wowzers. Betul ke kat sini Nurul kena colik? Tak tahu. Tak tahu. Awak marah saya ke? Saya minta maaf. Tak. Marah. Tak marah. Janganlah orang tengok malu. Ni awak tak nampak ada dua nyamuk kat sini. Zain nampak Zain? Saya murung. Dia buat breakdance. Aduh, awak gelak. Saya tak sangka awak ni terlalu talented sampai macam ni sekali. Baik, gila wak semua. Baik gila. Ya Allah, apa tu? Boleh lah. Boleh. Cuci-cuci. Dari Nurul ni? Dia dah masuk ke belum? Tak tahu.
Aku dah cakap dah. Aku dah cakap dah. Roy. Welcome back. Welcome back. Uish. Macam Mr. Macam Bino. Adakah dia perempuan kiriman tuan? Kiriman untuk saya dia. Jom. Aku dah cakap dah. Dia akan jatuh dari langit. Jom, jom. Ya Allah. Manja. Allah. Apa benda? Tolong. Tolong. Jangan. Tak lagi. Allah. Ramai sangat nak bunuh diri ni. Okey, baik, 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 baik. Kena angkat ke? Tak perlu pun. Tak payah. Ah, kita orang akan angkat. Pergi-pergi. Dah lambat, dah lambat. Dah lambat, dah lambat. Kenapa eh? Kenapa? Alah, tak sempat guys. Pyramid, pyramid, pyramid. Tak sempat. Kau salah buat calculation. Dah murung kau aku malam ni. Syukur dua aku dah mati tiga kali dah. Tapi dah call dah ni. Suruh dia send location boleh? Hello, CP. Send location boleh ke? CP, send location boleh ke? Okay, okay. Okay, okay. Ya Allah, apa benda ni? Kita kacau Roblox. Roblox? Ada, jangan, ada, jangan, ada. Jangan, Adam. Jangan, jangan, Adam. Ada Roblox ke? Ha. Diorang ni terlalu baik lah untuk Adam. Diorang ni terlalu mengikut undang-undang. Sangkuik. Untuk Adam yang suka melanggar undang-undang. Oh no. Nak main elak-elak tak? Sekejap. Kadang-kadang tu kan. Kenapa lah aku ada adik macam ni. Ya Allah ya Tuhan. Astagfirullah. Adam cukup dah. Sudah cukup. Kenapa? Cukup sampai di sini saja. Semua tahan nafas itu. Daripada tersisa. Adam tinggi sikit nama dia tak Adam? Tinggi. Baik kau masih saja. Ada tinggi dan bukan bukan rendah macam ni. Bukan rendah tingginya. Saya nak parachute dah. Parachute? Jangan, jangan. Tapi tinggilah sikit, janganlah rendah-rendah macam ni. Janganlah parachute. CP kat mana? Tak tahu dah. Dia ada send location tak? Tak ada. Oh no. Oh no. Oh no. Going right and simple. Oh. Mana? Kat atas lagi kot. Atas sana, atas sana. Kiri. Atas, atas. Kiri, kiri. Atas, atas. Naik atas sikit, atas sikit. Ah, okay, okay. Atas lagi, atas, atas. Ah. Go, go, go. Patut kat sini ni, atas ni. Manja, cukup manja. Ah, tu? Oh, tu, 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 tu. Nombor barusan apa eh? Satu, eh, dah jumpa dah ke? Dah jumpa dah ke? Dah tu, hantu tu bawah tu. Hantu tu, hantu tu. Ni, depan ni. Dah, hantu dah habis dah. Pukul 12 dah. Ni depan ke apa? Diorang lah kot. Oh. Abang, sila berhentikan kerendaan. Kerendaan. Abang, apa dua orang je buat kat atas bukit? Kami daripada Jaiz. Hantu kat bawah ni lah. Hantu kat bawah ni kan? Ya, korang? Kat bawah tu je. Ya, bawah ni kan? Haa, bawah ni. Yep. Tapi dah habis dah. Dah terlambat dah untuk kita melihat hantu. Oh no. Tak apa, macam kat Heli ni ada hantu ke? Aku sedari. Tapi lambat je. Heli ni? Eh. Ya Allah, dan kuda ni macam tak boleh cari tempat yang flat sikit ke? Dah selamat dah. Turunkan pika. Ya Allah, tuan. Kipas. Dah, saya dah tunduk. Okey. Oh, itu balik. Pakai baju jara. Ni boleh. Weh, buat apa, weh? Punya pohon ni. Apa ni?
CP ke? Kakak CP dengan siapa? Manja. I have something. CP dengan CP dah. Oh, baju sama. Oh ya, Kak Suzy like soft girl. Nampak soft gila dah Kak Suzy. Soft girl je. Oh my god. Soft girl Kak Suzy. Shut up, manja diam. Kita ni memang tak terbalik ke? Akak nama apa kak? Oh, baju sama lah. Eh, Cip, kau sedar tak kau pakai baju sama? Nama dia Mika. Sedar? Nama dia kakak manja, kakak Suzy, kakak semua. Nama manja. Saya Mikael, boleh panggil Mika. Oh, hai Mika. Hai, lo. Suzy. Ya, saya. Apa persamaan Suzy dengan Cip? Tak ada beza dua-dua. Lepas siap, belah. Dua-dua buat musuh itu je. Weh, counter lah Cip. Lepas siap belah? Habis dah kereta tadi. Sebab orang, ada orang pernah bagi Suzy macam tu. Along. Gua ajar punya along. Tolak. Tak boleh, jangan. Jangan tu berak tu. Jangan tu berak. Tak boleh lah. Suzy dengan Cik balik jangan kaki lah. Cantik lah kakak Suzy ni. I like this new vibe from you. You look softy-softy. Lepas tu ada dengan manja Suzy dengan Cik P, Ozan dengan Mia. Elok lah tu. Yalah tu. Semua dengan adik-adik saya. Memang tak boleh terbalik lah kereta ni. Tak boleh. Entahlah, tak tahulah. Nantilah fikir. Ya, Cipi. Ya. Ui. Adik kita dia yang diam tu. Ui, ya. Ui, dia yang diam buat kerja, Cip. Makin berseri wajah Cip. Mesti Cipi lah. Ya, aku tengok muka kau sekarang dah macam tersenyum dah. Saya dah lain ni sekarang. Macam happy je. Saya tadi jambang tebal-tebal eh. Haa lah bagus. Saya ni berjambang pula lebih. Sekarang ni kereta Cipi macam ni. Nikah jom borak. Tak mana hantu dia. Jom borak. Itulah hantu mana hantu. Hantu di mana kamu. Kata nak tengok hantu Cip, mana hantunya. Rambut apa lah. Ni rambut apa ni hantu. Oh ni. Dah jumpa dah. Ni. Eh jangan lari hantu. Ni jangan lari. Oi, jangan lari. Jangan lari. Ha? Cepat ambil gambar. Mana? Post Twitter tak nampak. Oh, okey nampak. Jap. Aku tak nampak pun. Mana? Belakang awak. Masa kat mata aku tak nampak. Okey. Ni hantu dah. Nampak okay, dah. Hantu. Oh. Okey. Nampak dah. Nampak. HD oh hantu ni. Hantu. Pakai spek mata hantu ni. Hantu tu. Kejap. Yo tu. Semua kat belakang awak. Tu. Apa kita nampak tak Nurul? Nampak tak? Mana tu gambar aku? Hah? Eh, hantu lah kita ambil gambar hantu. Hantu lah. Hantu yang mana? Belakang aku. Tu. Hantu. Mika hantu. Ni ambil hantu. Clear kot dia ambil. Kenapa ni? Mana hantu dia? Manja nak beritahu something pun. Tak ada apa manja. Bukan. Kak Suzy bukan tahu benda ni. Apa dia? Mana hantu? Manja nak confess ke? Saya harap korang semua boleh terimalah. Apa? Manja sakit ke? Apa? Lepas ni manja dah tak ada dah rumah dekat sini. Tak ada dah dekat 345 tu. Habis tu? Tak tahulah. Manja sebenarnya tak apalah nantilah. Manja, lepas tu nanti anak duduk mana? Manja dah tak ada rumah lah, dekat 345? Merimpatlah mana-mana. So, sekejap lagi Manja dah kena dah bawa keluar barang-barang semua. Ada macam mana? Kenapa pula? Sejak bila kau jatuh miskin ni?
Oh, kenapa pula manja yang nak kena pindah keluar? Tu kan rumah manja. Ni Nayub, Nayub. Nayub kan dekat situ juga ke? Nayub? Huh. Kau ejek nama bapak aku ke? Eh? Bapak aku Ayub. Yang kawan dia tu Nawab tau. Ha, Nawab. Nawab. Nayub. Nawab. Main nama bapak eh. Orang jauh tu. Main nama bapak eh. Manjan. Manjan. Dam, pusing. Manjan. Dam, diri ha. Tu. Apa dia? Ah, chip. Ah, dah, dah. Mana-mana asal siapa? Ah, macam ni. Tak, di depan. Pusing depan aku. Depan, diri kat sini. Oh, cakaplah depan aku. Eh, depan kau. Ah. Okey. Ah, pandang sana. Pandang sana. Tak nampak cepat. Pun. Horizon tu, Horizon. Pandang sana. Oh, boleh lah mana-mana. Mana-mana? Pandang kau ke pandang sana? Kau diri tegak. Tak tahu eh. Mantap tu dah. Bukan mantap eh. The good siap. Baik. Bukan. Saya adik angkat pun dulu. Adik angkat. Boyfriend kat sini eh. Eh. Oh my god, Nurzan. Nurzan. Gila Nurzan. Nurzan. Okey lah ni. Di mana dia? Di hujung. Nurzan. Nurzan. Kenapa tak nampak? Eh, samalah. Oh my god, oh my god. Wah, oh, meci-meci lah. Slay. Hashtag guys. Tolong dah. Hashtag slay. Oh my god, slay. Yes. Green flag. Ya, ada orang lah kat bawah tu. Siapa mana? Aduh. Oi, Nurul. Oi. Yo. Allah, janganlah. Ozan kena datang. Ya. Siapa yang kena eh? Inilah teman. Allah, saya minta Allah. Allah, salah je. Mika yang kena. Apa salah Mika? Allah, dia tak tahu. Ya Allah. Macam semut lah, semuanya tu. Mika hidup lagi ke? Ya Allah. Hai. Nak buat macam mana ni guys? Saya je yang survive. Kesian abang-abang doktor. Kakak-kakak doktor nak kena panjat bukit pula nak selamatkan dia orang ni. Heli ni. Tidur. Alamak.
Dekat bawah ke? Allah, sweetnya. Mati bersama-sama. Ah, tu. Doktor dah sampai. Eh, Mika? Dia ni lari pula. Hilang pula dah. Ini susah ni bila pingsan dekat bukit ni. Ah, doktor. Doktor, kau ni dekat. Yo, what up? Hell, my friend pingsaning. Who is this? What? What was that? Bawah. Letak kat bawah. Dekat bawah sana pun ada lagi. Sekejap saya tolong angkat dia orang eh. Sekejap. Ni saya tolong angkat manja. Awak angkat Nurul. Dia menung ke? Tak tahu. Manja. Ada. Ada lagi tiga orang doktor. Alamak. Okay, Man Sancit, jaga kau kat sini. Ambil Eddie. Jom. Saya boleh tunjukkan dia dekat mana. Mana? Dekat bawah. Jap. Nama siapa yang kat bawah? Siapa? Nama apa kat bawah? Nama? Jap. Cipi, Mai Suzy dengan Mikael. Cipi, Mikael dengan Suzy. Okey, jap. Okey. Jagung kat atas. 651. Adam patut dibayar untuk angkat semua mayat tu. Betul. Macam saya dah memudahkan kerja doktor. Diorang patut bagi diskaun. Kau buat apa tu? Tak tahu lah. Buat apa ni? Eh, buat apa tu? Doktor, kau yang dekat apa khabar? Tak sihat. Lama siut tak jumpa bapak ah. Aduh, tak sihat tu. Asal tu bapak ah. Mak kat atas tu, mak kat atas. Uyuh. Mai jangan kat atas tu. Dia kutip dua orang sekali. Mantap. Ada lagi seorang. Ada lagi seorang. Jap. Tak boleh nak tidur orang. Okey. Jap, siapa lagi seorang kat bawah? Mikael. Mikael. Wigu. Jago. Kenapa boleh jago? Mana boleh? Weh, korang sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamanya tak jumpa Dr. Jagung. Mantap tu. Betul lah. Busuk tu korang. Jago kat KL tak ada orang jumpa pun jagung. Sedih lah. Sedih lah. Dah. Korang kenal ke Dr. Jagung ni? Weh. Dr. Jagung ni dulu dia antara doktor yang teraktif lah kat dalam negara ni. Barai. Dia terlalu jumpa, dia busy OOC. So ni baru tak tahulah kenapa tiba-tiba muncul. Saya pun jumpa dia lama tak jumpa. Mana tu main?
Nampak. Takut tergulik. Mana? Macam baru lepas perang eh. Nurul memang pengsan dengan bergaya eh. Haa, dia memang pengsan dance style. So kiranya Nurul ni dia smart and premium ah. Ya. Yeah. Dia last eh. Sebab kata Fendi Boat Mojo. Allah kena culik pula. Black is premium. No. Siapa ni? Tinggalkan. Ah, tak kena gung. Jagung. Aduh. No. Ah, sih. Enci. Apa? Cip lah. Enci. Cip. Oh, enci. Ya, betul, enci. Cinta. Ya. Cip. Saya tak ada kongsi. Sekejap, enci. Lama tak jumpa. Sekejap, enci. Muka. Boleh, kan? Eh, Izzy yang kat princess, ya. Kau apa? Kasih, awak. Ada apa, kak? Sini, sini. Adam. Ya. Yeah. Dah pun angkat ke Nurul ke nak kena tunggu yang kena culik tu juga? Kita bergerak je lah. Biar jalan Nurul ni kat sini. Jom. Dia kejam siap diorang. Kita tinggal je dia. Masuk diorang ni. Angkatlah dia. Angkatlah dia. Angkat. Ya, I remember. Eh. Adik teka-teki. Baik, kasih. Cukup. Thank you, thanks stream. InsyaAllah kalau saya pun tak tahu macam mana nak save ke tak save ke apa. Kalau boleh save, saya save. Nanti korang mana-mana yang nak tengok, boleh tengok balik replay. Siapa yang nak tidur, tidur je lah dulu. Okay, jangan tahan-tahan mengantuk ke apa. Awak revive saya last. Sebab dia buat kata pepatah Inggeris, save the best for last lah. Betul. Save the last for the best. Sebab lagipun tadi nampak Nurul pun tidur pun dalam keadaan yang style lah. InsyaAllah. So nampak Nurul macam smart and premium. Saya cam lah suara akak ni. Ah, cam saya. Siapa ni? Cerita ke siapa saya? Bagi saya huruf depan. J. Hi Apple. G? 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 J Park ke? Oh tu, doktor, dia dah sampai doktor. Siapa dia ni? Huyo. Ini betul. Pengsan betul ni. Tangan terangkat, kaki terkangkang. Saya dah mengantuk lah guys. Boleh ke kalau saya nak tidur ni? Okay, bil dekat siapa ya? Bil dekat ni, dekat Cipi. Cipi. Okay. Gendong balik je. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi, ada rezeki, ada tenaga, saya stream lagi bila-bila. Nanti saya update dekat Instagram saya ke, dekat TikTok saya ke, dekat mana-mana ke. Korang bolehlah follow saya punya mana-mana, saya punya page, saya punya social media. Alright. Okay guys, hati-hati. Kalau tak ada apa-apa, buat tidur sini. Nak bawa balik heli ni boleh ke? Sama tak macam awak? Ini sekali eh. Kita orang nak buat di sini. Eh. Kita tukar doktor, heli boleh? Salah heli doktor. Tukar heli tak boleh? Boleh juga sebab heli ni tak berapa nak cantik ni. Itulah. Saya nak heli ni boleh naik 4 orang. Kalau heli saya boleh naik 3 orang. Kalau heli saya memang tak dapat lah. Sebab heli saya memang paling cantik lah dalam negara. Oh, kira paling ni lah. Paling heli cantik. Limited lah. Dia top 1. Kalau heli saya dia top 1. Yang ni dia tak tahulah top berapa. Tapi heli saya lagi bagus. Yang ni. Ini gambar apa tu? Sebab heli saya belakang tu dia tutup. Nah, bukan. Ini gambar Cenaga. Gambar kambing perak 40 hari. Susah. Oh.
Nurul Western. Oh, Nurul Western. Hmm. Okay, okay. Tak, tak cantik kan? Ah, tak apa. At least saya cantik lagi. Ha, betul. Ah, betul. Mana tengok sikit. Ellie Jagung cantik ah. Ah ni. Ni Ellie Jagung. Ah, Ellie Jagung. Wah, paling cantik. Lagi cantik daripada Ellie tu. Ui, kakau. Tapi Ellie ni lagi best daripada yang tu. Ah. Sebab ni. Ah. Kalau ngantuk-ngantuk boleh baring kat belakang. Ha, betul. Oh. Eh, boleh baring ke? Boleh, boleh. Sila. Macam nak baring? Wah, alah. Ah, buka ke pintu? Ah, jap. Boleh buka ke pintu ni? Dekat sini, dekat sini. Eh, ha lah. Jom keluar sekejap. Ada. Masuk. Ah tu. Dah terbuka dah tu. Oh, you. Ah, dia sakit-sakit tu boleh ni lah ambil angin. Ada yang lebih syak. Ada scuba punya ni lagi eh. Satu je. Ah, betul. Ada scuba tank lagi. Satu je bang eh. Oh, okey. Okay. Terima kasih ya Dr. Mafia dan juga Dr. Jagung. Ah, saya okey. Okey. Good morning. Good morning. Good morning. Saya terlelap. Okay, okay, okay. Jom lah. Saya pun nak pergi balik tidur ni. Mari. Jom. Okay, Nurul. Balik dulu. Eh, siapa dah tak letak 100 M? Weh. Oh, tak ni masuk. Tak ni masuk. Mana, mana 100 M? Mana 100 M? Oh. Adalah letak 100 M. Letak kat mana? Dekat dekat tempat ayam. Hah? Tempat ayam? Dekat tempat sembelih ayam. Tahu tak? Mi aku tahu, aku tahu. Kau nak pergi mana ni? Aku dah mengantuk ni nak balik tidur ni. Ayam kat sini, ayam. Siapa? Kat sini. Guys, guys, ayam kat sini je, guys. Ayam. Ya, 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 betul. Yeah. Tahu, tahu, tahu. Mana? Eh, korang tengok kat mana benda tu? Instagram, Instagram, Instagram. Instagram. Cepat. Mana? Mana? Ayam. Ah, ada ayam bawah tu, bawah tu. Bawah sana, bawah sana. Bukan dekat tempat ni, lighthouse. Eh, tak tak. Yalah, memang ayam. Sini, ayam. Ayam, ayam dekat belakang sana. Ayam tak ada, ayam tak ada. Cepat nurun-nurun. Tak boleh start. Merisaukanlah. Korti bawa tak ni Nurul? Belakang sana kan? Asyik belakang sana. Eh, mana ni? Ha, ayam tu kat belakang sana. Aku pernah tangkap ayam dengan sushi kat sini. Oh, ya ke? Sama, pernah tangkap juga. Situ. Eh, saya dengan awak kan masa tu tangkap ayam. Hmm? Ha? Sini ke? Asyik ada ayam kat sini. Ayam kat sini? Sini ke? Ha, ha. Eh, tu ayam! Bawah tu ayam! Ha, ayam? Ha, betul, ada banyak ayam kat sini. Ujoh, ayam! Mana 100 M ya? Ibulah. Eh, banyaknya ayam. Baru-baru nampak banyak ayam. Haa lah, banyaknya ayam. Eh, buat apa? Ayam, banyaknya ayam. Ayam? Apa ayam? Mak bagi saya ke? Tak. Air pedas pula. Mana? Dia. Hah? Pedas? Apa yang pedas? Haa, donat ni pedas. Ayam ni pedas. Aku rasa dia letak. Oh, elah. Kena scam lah. Baik kita beri dah daripada sebelum kena sambung. Tentu ada scam je. Betul juga tu. Banyak ni ayam ni. Saya letak satu sem kat bawah ni. Oh, saya letak, saya boleh je letak. Dah ayam lagi ke? Ini baru betul ni. Ya, standby, standby semua orang. Okay, cuba dengan. Laju sangat tu Mika. Tak sempat ambil gambar lagi. Tak sempat ambil gambar lagi. Sorry. Sambar air. Tak apa. Simpan Mika, simpan. Macam tu lah cara bagi dia. Macam tu. Alah chicken. Simpan. Tak, masalahnya yang yang dekat IG ni scam ke? Macam scam? Kena scam lah. Dia acar je lah eh. Buat 6 ayam hidup. Saya pun dapat ayam. Kalau tak dapat ayam, dapat ayam je. Nah, saya bagi ayam tau. Ya Allah.
Awak kan suka ayam. Bagilah ayam kat awak. Kita kena scam lah. Malah. Tak, tak. Mana tak ada pun. Ada, ada tempat lain ke untuk ambil ayam? Sini je kan? Sini je. Tak tahu. Saya tak tahu. Cepat-cepat, Mika tunjuk kejap-kejap. Kau ambil gambar. Kau tunjuk good lah, korang tunjuk good. Okay, jap-jap. Tak boleh tunjuk good. Ada manja kat atas. Jangan jangan ambil pula guys. Ada tempat siap proses ayam dekat tempat lain. Ada orang ambil eh. Siapa yang ambil? Siapa yang ambil tu? Baik mengaku. Baik mengaku. Siapa yang ambil? Manja, manja. Orang yang atas tu. Oh, nanti nampak dia kutip ayam sekali. Dah. Jangan ambil Adam lagi. Astagfirullahaladzim. Penat lah. Apa ambil? Ha, tengah nak ni. Nak ambil gambar tunjuk gue. Adam, Adam ambil. Okay, okay. Jangan. Astaga, kau nak ambil gambar? Kau nak ambil gambar? Kena ada ayam baru kena ni. Kena letak sebelah ayam. Ada orang tu ambil ayam lah. Ayam lah. Cara dia nak ambil balik duit tu. Jom. Okay, Laila tu ni. Dania. Kena scam. Thank you for joining the stream today. Selamat malam. Ika, best tak rasa. Thank you korang. Mana yang join Lata stream hari ni. Mana yang bagi yang tengok Adam Lata buat. Tak tahulah tak apa boleh aktiviti Adam hari ni. Manja Adam naik. Yang kapal okay, tak nak duduk sini. Tak ada sini. Ini scam lah. Kita buang duit tu. Nak buang kat mana tu? Buang kat poket aku, okey juga. Tak ada apa, tak ada dia. Dulu dia masih nak letak kat yellow page tak? Tak nak. Nyesal eh. Tak nak buat dah macam tu. Tak payah, nanti semua berebut. Kau kena tahu buat apa kita kena buat like something macam contest ke apa ke untuk orang menang barulah ni. Barulah macam ada ada purpose sikit. Tak ada duit lepas tu suruh orang cari lepas tu sebut kata laluan je. Saya just nak tanya. Kata laluan ni. Suzy mana? Oh lah. Diorang kat mana? Oh, diorang belah terus eh. Dia naik EMS ke? Ha. Tak tahulah. Tak apalah. Diorang pun dah besar dah kot. Dah tahu dah kot cara nak balik. Atuk saya punya kubur tak? Thank you korang yang join. Jom straight. Thank you straight yang je join first stream saya hari ni. Thank you very nice everyone. Atas bukit ni. Sorry lah kalau tak berapa nak apa sangat. Sebab lagi pun saya banyak lagi masalah ni. Saya punya stream ni pun tak berapa nak optimize lagi. Saya punya audio saya tak berapa nak betul lagi. Nanti saya try fix apa semua insyaAllah. Kalau semua sure, dah sure, tak ada masalah, saya stream lagi. Okay korang. Love you all. Dia punya bawa heli ni. Merisaukan. Kanan. Ah, okay, depan ni. Ada tak? Thank you very nice. Thank you very nice everyone. Terlupalah atuk saya ni kubur. Love you all. Nampak ke atas. Love you very nice. Bukan kat sini. Oh, dah pukul. Dah pukul 4. Nak tengok sangkit. Nak tengok sangkit tak? Thank you, Tia. Sangkit pun dekat situ lah. Mika? Ya. Any last word? Hah? Pala otak. Jangan, eh. Jangan mengada lah, eh. Astaghfirullahaladzim. Weh, sama tolong bawa. Jangan risau. Okay, saya dah take over. Aku baru je masuk. Dia ada sesuatu. Yang parachute rainbow. Okay, jom. Tinggalkan dia. Sekejap, mana parachute dia? Langgar dia. Langgar parachute dia. Hidup lagi ke? Hidup lagi ke? Dia nampak dah atas tu. Memanglah. Any last word? Nurul kena sembelih.
Mana dia? Oh, sana. Dia apa, dia cakap ini last week kat kita. Last dia yang pengsan. Thank you Sarah, thank you for joining the stream. Mwah, mwah cikit, mwah banyak. Hai Tengku Puteri Damia. Hai. Welcome to Adam's stream. Itulah tu, green screen saya dia dia melekat kat kerusi. Ui, Mika. Mika buat apa Mika? Tak panas ke dahi letak atas lantai? Letak atas jalan? Tak. Sauna, sauna. Sauna. Manja diam je dam. Manja tengah ni kot. Tengah hibernate. Tengah mengumpul tenaga. Manja. Manja sayang. Ya cinta. Awak buat apa? Dia tengah makan donat pedas. Makan donat pedas? Oh yelah. Ah tu guys, dia tengah makan donat pedas. Kat tangan dia tu nampak donat. Kalau awak nak tahu, saya tengah lapar sangat ni. Ni ke? Okay. Sebab rasa semua saya. Nah, tak apa. Awak nak awak makan dulu. Awak rasa saya ya? Semua saya. Itulah dia. Manja tengah ni. Tengah bermakan-makan. Nyanyi dam. Nyanyi apa? Lambatnya doktor-doktoran. Sebab asyik nama sama je kot, doktor tu pun dah penat dah. Mungkin lah. Sampai. Bukan doktor tu. Bukan lah. Doktor ke tu? Macam bukan? Doktor. Macam mana awak tahu tu doktor? Entah. Pedas sangat eh donat awak tu. Haa. Awak tahu tak donat apa? Donat satu Malaysia tu yang dalam dia ada sambal dengan tu. Limon tu. Oh, donat satu Malaysia. Nama dia memang donat satu Malaysia ke? Haa, saya panggil donat satu Malaysia sebab dia, dia sambal nasi lemak dengan... Oh, dah. Oh, ya. Yeah. Saya pun tak tahulah. Muaz tak ada kedam. Tak tahulah, guys. Muaz mana? Oh, no. Oh, sama kau. Muaz busy. Muaz kan YB. Hello, Cipi, ya? Ya, Cipi. Nama dia donat satu Malaysia ke? Sekarang bagi location. Oh, burger. Burger Malaysia kan? Bye-bye. Thank you, Idol World. Thank you very nice for today. Thank you very much for joining the stream. Kenapa? What happened? Burger Malaysia. Hello? Burger Malaysia? Saya pun tak tahu nama dia Burger Malaysia. Saya... Hello, Cipi. Dan saya tahu... Saya panggil dia kuih sambal. Sebab dia ada sambal ke apa. Lepas dia ada timun. Nurul pengsan. Nurul digilis tadi. Tak tahu. Tunjuk gitar. Tapi gitar itulah. Saya... Adam dah ngantuk ni. Kami mungkin pulang selepas Nurul bangun. Bye Hakimi. Have fun dating. Eh.
Bye. Good night. Siapa yang nak tidur, good night. Good night. Love you all. Thank you for joining the stream today. Keep supporting my channel. Keep supporting mana-mana my social media, whatever yang boleh disupport. Thank you guys. Saya suka tau. Thank you very much. Kalau guys, korang tag saya kat TikTok, tag saya dekat Instagram apa semua, I don't know. Saya memang breaking the fourth saya barrier. Saya sangat, inilah, itulah kadang bila saya bangun tidur kan, saya tengok TikTok macam, oh tu ini korang ni ada video saya macam, oh. Saya macam taruh tau macam, oh menghiburnya. Ha, macam tu lah. Uyo, cantiknya view. Ih, gediknya. Apa tu? Ah, eh tak, saya tengah tengok TikTok ni, ha. Ada lelaki gedik. Faham. Jadi korang kalau mana yang ada apa-apa klip ke apa ke, korang tag saya tau. Tag saya dekat saya punya Instagram. Instagram saya Adam Hilman. TikTok saya RPT Adam. Saya punya YouTube Adam Hilman. Saya punya apa lagi, siapa eh RPT Orzan ni, moderator tolong ban. Tolong lah semua orang, tolong lah. Tolong lah korang. Eww. Kenapa manja? Tak sedap ke donat tu? Tak, saya tengok TikTok ni. TikTok. Kenapa? Tahu lah. Tolong eh, jangan stream snipe. Moderator tolong eh, band ni siapa yang stream snipe saya ni apa semua ni, tolong eh. Akak ni dia panggil tak doktor ke tak? Akak ni panggil doktor ke tak? Akak panggil doktor. Doktor dah jemu tengok dia. Not Ben Orzan. YMS pun dah ni dah penat. Balik-balik nama sama je yang keluar. Asyik-asyik ni diorang je dari tadi. InsyaAllah guys, nanti kalau apa, kalau ni lah, kalau berkesempatan saya buatlah Discord channel ke apa ke, korang boleh borak-borak, boleh dapatkan update apa semua dekat situ. Dia bagi saya masa saya cuba tu aturkan satu-satu ya untuk for everyone. Okay, korang yang support-support saya, thank you very nice. Mwah, sayang korang. Ya bang, sakit apa tu? Salam. Sakit hati, sakit hati tak dapat dirawat tu. Kenapa ya Mika? Macam mana member Mika boleh terkebang? Eh ni siapa ni? Okay. Datang pun waktu nama apa? Boleh tunggu kat depan kau. Eh nama aku ni kau tak ingat eh? Lupa lah. No, kunik lah. Ya betul. Ni baru lepas keluar hospital mana ni? Saya. Thank you Nora. Saya bos kepada Jagung dan thank you korang yang subscribe saya. Thank you. Nah, semua mini love. Mini love Ana. Big love. Macam mana lagi? Macam ni? Macam ni lagi? Tak, Mat. Eh ni. Saya pakai baju ni guys. Ni, korang tahu tak baju siapa ni? Ni baju apa ni? Nampak kaya je ni. Tengok ni. Kenal tak ni siapa? Belak. Sekejap, sekejap. Tahu tak ni baju siapa? Ni baju Tyros. Selamat makan eh. Tyros Gaming guys. Pak. Shout out Tyros Gaming. Nak. Eh. Lain macam. Kalau tak ada apa-apa, medik gerak dulu. Janganlah bagi duit. Tanya lagi duit. Tak ada apa-apa, medik gerak dulu ya. Okay. Terima kasih duk. Terima kasih. Baik. Bil kat dia. Bil kat dia. Ah, bil kat dia. Ngepi
Bila dia ambilkan ambil kat dia. Ada macam ni. Hah? Oh, sana. Dah, ada. Ya. Yeah. Aku dah bil. Buat apa ni? Dah, sihat. Dah. Sihat alhamdulillah. Mu yang macam tak sihat ni buat apa ni? Aku sihat sama. Hah? Dia mau je. Kita orang medik gerak dulu. Okey, bye-bye. 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 Ui, korang naik apa duk? Oh, thank you. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Tinggal kulit dulu. Doktor. Kalau tak ada orang bagi salam. Eh, ingatkan nak gerak dah. Eh, ni dah tapi kita. Tak nak. Tak nak. Kunik keluarlah, kunik. Oh, marah. Marah kena marah dengan doktor. Ada cakap dalam tahap yang membimbangkan. Sakit kena marah dengan doktor. Kau buka lah kunci bunguk. Apa sorry, yang sorry, kunci kereta ni ada orang kan? Aku yang kena marah. Minta kena marah. Dah. Bunguk. Eh, sorry dok, gerak lu dok. Oh, Zain nak naik kereta tu ke? Kalau macam dia apa-apa. Ah, okey boleh. Gerak sekarang. Okay, bye-bye. Nurul? Any last word? Astaga. Ini? Any last word, Nurul? Mika, any last word? Mika, any last word? Sekali dia. Any last word, Nurul. Jom. Tapi rasanya Nurul tak bagi last word tadi. Let's go. Betul lah tu. Naik. Ada burung langgar kau yang tadi, Nurul? Oh. Macam besar je burung yang langgar tu. Itulah tu. Yang tu. Adam, any last word? Tak ada. Tak lah. No. Nak ke last word? Tak. Tak apalah, kasih. Kasih. Nurul nak kot? Nak. Jangan lah. Nak ke Nurul? Saya dah ready lah. Saya belum ready, tomorrow. Jangan. Jumpa. Jangan, nanti doktor tu muak tengok muka kita. Ya Allah ya Tuhan. Ini last word. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillah, Allah mabarik lana. Mereka nampak badan je. No. Janganlah tengok badan aku. Tak, tengah tengok cacat. Oh. Tak apalah. Mika tengok saya dah. Hashtag tulisan. Mika tengok saya lah. Tengok belakang lah ni. Aishib lah. Mika saya lah. Nurzen. Guys, korang ship ke guys Nurzen? Oh no. Sweet je Nurul ni. No counter lah. Ke? Oh my god. Ke tak ship lagi? Nurzen. No, macam ni malu lah. Nurzen. Cheap eh? Apa ni? Tak ada lagu ke? Ada. Academy Fantasia. Bukan mudah. Menelusang tak ke angkasa. Yeah. Kenapa aku tu bawah tu? Tak tahu siapa tu. Bukan mudah. Kenapa aku? Deng dia, bye. Bukan mudah. Menusul langkah ke angkasa. Oh, yeah. Menjur dengan saya kan? Okay. Cik, ada something nak buat. Pemuda kita. Ah, ya. Kita akan repeat. Bukan mudah sampai habis. Bukan mudah. Bukan mudah. Ada! Dah sampai. What happened to them? Apa jadi kat orang? Oh, fighter dah sampai. Apa jadi kat Mika dengan Nurul? Apa jadi kat Mika dengan Nurul?
Tak tahu. Nurul dah lah tak ada parachute lah tu. Tadi dah pakai. Nurul dah lah tak ada parachute lah. Tadi dia dah pakai. Ada orang tak ada. Oh, Mika ada. Mika! Nurul pun kat sini. Ni kat sini. Mana Mika? Mika kat bawah tu. Tak, kita kena selfie lu. Tengok saya perfect landing tadi. Tepat dekat depan rumah tau. Abang Ozan tepi Ozan. Abang Ozan tepi Ozan. Abang Ozan tepi sini. Ni. Medik sampai. Medik tolong. Tolong. Medik sini medik. Doktor handsome. Doktor tolong. Doktor kembar. Kembar saya lah ni. Siapa Syukur? Doktor Adam tolong. Syukur? Sejak bila Syukur jadi doktor? Oh bukan eh? Syukur naik club. Oh ya? Yeah. Dia dengan siapa dia nak bengsel? Ha? Dia dengan Mika. Tu. Oh yo, ada lipas tadi kita dalam heli. Alright, sekejap eh. Awak tengok Twitter. Mana Doktor. Oh ya, Suzy. Sweet eh. Tolonglah Doktor. Twin, jom. Nama tak ada gambar. Alamak, nak selfie dulu. Okay, boleh. Cepat tu. Kau dah lah lama tak info aku. Sorry Doktor, saya busy lah Doktor. Hello. Doktor, tolong Doktor. Doktor ni ajak selfie pula ya. Abang Orzan, cipu suram. Okay. Kenapa saya jadi mangsa? Kalau dia ada rendam, kenapa saya pula jadi mangsa? Captain James, verik. No, muka aku dah darah. Ya? Cipu suram ambil dorang. Ambil dorang? Dorang masih kat pulau tu. Dorang masih dekat atas bukit tu kot. Macam mana ni? Jauh tu pak. Saya... Tua tu. Haa. Saya pun... Saya lagi, kenapa saya? Dorang dah nak cipu. Macam mana ni? Haa, bil kat Nurul. Bukan. Ah ni ni, kat Baby Nurul, sorry. Saya Baby Nurul. Baby dia. Ah ni, Baby Nurul je ni. Okay, bye bye. Alright, done. Okay, thank you boss. Aku kena lah. Baby mana yang dapat? Alright, okay, Dr. James Verick. Eh, aku nak balik rumah ni. Ah, macam mana nak balik? Rumah aku belakang okay, tu je. Saya tidur dulu. Dekat je kita orang rumah. Tak kena. Cepat nak balik. Kereta saya kosong sebelah. Kau nak pinjam kereta aku ke? Jom aku ambil kereta. Siapa? Hai. Tu kereta siapa? Tu siapa tu? Nak pinjam kereta. Awak nak gimana? Ambil GP. Boleh sekejap. Saya nak ni dah balik rumah. Boleh okay guys eh, saya nak live, apa nak end stream dulu. Nama adik saya pula. Apa ni? Oh, dia selfie. Awak ambil gambar je dengan saya. Gambar? Haa, okay. Selfie. Jom, awak duduk belakang okay. Saya. Eh, salah. Sekejap. Siapa nak ambil gambar? Biasa adik abang update. Teacher hantar selfie, dia dekat gym dengan monkey. Okay, sekejap. Monkey dah. Okay, are you ready? Hmm, mana tu? Set. Okay dah. Sekejap saya ambil kereta. Kipi dengan suka kau. Apa? Oh ni Mio tu. Yang ni kan guys. Ni kan dia. Ini kan dia. Yang Nurul cakap gangster tadi tu kan. Ini kan. Dia kan. Tapi. Handsome jugalah. Flower boy. Kalau yang Nurul punya yang sebelum ni. Macam muka bapak-bapak sikit. Oops. Eh.
Guys, cantik tak guys? Collection kereta saya kat dalam garaj ni. Eh, kenapa dia lompat-lompat ni? Eh, aku kat mana? Tolong! Inilah dia guys. Inilah dia. Saya tiba-tiba muncul kat tasik guys. Inilah dia. The best of the best. Jangan nak telefon girlfriend. El mana? Hello. Awak dekat depan rumah saya eh? Mana awak? Ada kereta tak keluar daripada garaj? Ada tapi saya tak boleh bawa. Alamak, saya dekat tasik ni awak. Takpelah saya pergi ambil kereta dekat dekat ni. Orzan ada Orzan? Orzan tak ada. Alamak. Jap, saya tanya ni ada teksi kot ni. Sekejap, awak. Takpelah, sekejap lagi saya telefon awak balik. Okay, sekejap eh. Ada teksi ke? Abang. Abang teksi ke bang? Ah, abang. Abang. Abang boleh tolong hantar saya tak? Alamak, saya tengok duty bang. Oh, ya ke? Balik ke mana? Ha? Balik ke mana? Saya... Abang hantar kat dataran pun boleh bang. Dekat depan tu je. Okay, thank you very nice bang. Abang nama apa bang? Ijo. Apa dia? Ijo. Ijo. Salam kenal bang. Okay. Nama saya Adam. Adam? Sekejap. Yeah. Macam familiar je nama ni. Ada banyak sangat ke Adam dalam negara ni bang? Saya rasa macam satu. Ah, ya ke? Nah, saya, nama saya Adam bin Ayub. Adam bin Ayub. Ah, ya, bapaknya Ayub. Ah, betul. Bapak saya Ayub. Bapaknya polis ke? Bapak saya polis, betul. Abang tahu nama penuh bapak saya apa? Apa tak, dia bang? Tak tahu eh. Dia kalau nama singkatan dia Ayub, nama panggilan dia Ayub lah. Tapi kalau nama penuh dia Ayub tak Tayub. Yang ha. Tu buat-buat ke? Tahu nama betul lah Ayub. Thank you bang eh hantar saya. Saya tadi, saya dekat garaj rumah tau. Saya buat magic pula. Saya keluarkan kereta, dia tiba muncul dekat tasik pula. Kenapa eh dia jadi macam tu? Ada tak cara-cara untuk saya mengelakkan daripada kena magic macam tu? Abang okey kat tasik. Saya keluar-keluar rumah je nak ambil kereta kat Sandy Shore bang. Oh ya? Lagi jauh. Okey bang Ijor, terima kasih okay. Banyak kerana menghantarkan saya dekat dataran. Saya nak boleh bil saya? Tak apa. Oh, tak apa. Tolong je. Oh, okey bang. Hati-hati di jalan bang. Okey, thank you very nice. Cantik kan kereta ni? Saya suka betul kereta ni. Kalau saya boleh beli kereta ni OOC guys. Memang smart tu. Ini kalau bawa ni guys, memang tak tutup tingkap punya lah eh. Memang nak bagi nampak lah siapa yang kat dalam tu, siapa yang drive. Kan, tambah-tambah lagi kalau dah kahwin kan, dah ada anak kan. Dah ada anak, lepas tu hantar anak pergi sekolah kan. Cikgu-cikgu yang dulu cakap saya takkan berjaya tu, tengoklah Adam tu budak nakal apa semua. Kita bawa, kita langsi kat dia kan. Kita tunjuk muka siapa yang bawa kereta ni. Fuh lah mak. Tengah-tengah cikgu tu. Hello princess. Awak saya kat belakang awak. Awak kat belakang. Oi. Ini awak ke? Ya. Yeah. Oh mak, aku macam tahulah dia dengan siapa. Alamak. Tak nak beli. Dia dengan kat Fira lah guys. Tak nak. Alah. Apa ni? Ambil kemanjaan awak ni. Thank you Kak Fira. Kak Fira nak pergi mana? Kak Fira. Tak tahu. Huh? Tak tahu. Baru bangun tidur. Baru bangun tidur? Ini Pak Lu. Ya ni?
Tak adalah ni pun Adam nak balik rumah ni. Sekejap, tu letak kereta. Nak letak kereta kan? Nak balik rumah dah ni, nak tidur. Tak apalah, gila bawa lah kereta. Macam mana awak boleh jumpa Kak Vera tiba-tiba ni? Dekat pelabuhan tadi. Oh, ya ke? Ni awak nak pinjam kereta saya ni? Kau nak pinjam kereta yang tu? Kereta tu laju sikit. Lajulah nak ambil GP. Boleh. Ya, awak pakai kereta yang ni lah. Saya pergi tidur dulu boleh ke? Manja? Pergilah, tak apa. Sini masuk, saya syaki. Okey dah. Saya masuk tidur dulu eh. Bye-bye. Bye cinta. Mwah. Bye sayang. Mwah. Thank you tau teman saya hari ni. Baik, dia apa-apa bagi tahu saya, okey? Okay, awak. Ada elok. Awak seorang ke ni pergi ambil dia orang? Awak tak ada teman, saya pergi sana. Bye-bye. Siap pergi ni. Okay. Awak, kenapa awak matikan enjin? Bye-bye. Tak tahu. Okay. Bye, cinta. Bye, sayang. Jadi, guys. Itulah dia. Itulah dia. Untuk stream hari ini guys. Berapa jam saya stream? 3 jam dah guys. 3 jam lebih pun saya dah kepenatan ni. InsyaAllah lepas ni kalau saya stream lagi, saya akan update dekat saya punya mana-mana sokmat. Korang boleh follow saya dekat saya punya Instagram, dekat saya punya TikTok, dekat saya punya YouTube. Lepas tu, tu je lah kot. Thank you korang mana yang meng-join stream saya hari ini. Adam Ayub dan Adam Hilman mengucapkan selamat malam. Selamat pok maraming selamat. InsyaAllah. Thank you. Jangan lupa buat Discord nanti. InsyaAllah guys. Kalau korang ada apa-apa suggestion, ada apa-apa feedback, ada apa-apa yang nak cakap dengan saya tapi tak nak cakap dekat komen. Awak boleh je DM saya ke apa ke. InsyaAllah kalau berkesempatan saya ni lah, saya baca. Thank you tau korang. I love you all. Thank you so much korang yang subscribe. Thank you yang datang singgah, datang teman saya live hari ni selama beberapa jam hari ni. Maafkan saya kalau ada kekurangan dari apa-apa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Thank you guys. Jangan lupa cuci kaki, jangan lupa cuci muka sebelum tidur, jangan lupa maafkan orang, jangan lupa baca doa sebelum tidur. Mana yang belum solat, jangan lupa solat. Bye korang. Saya ikut Adam Ayub. Kepala dia pun sengit. Dia pun sengit lah. Bye-bye. Love you. See you guys in the next stream. InsyaAllah. Bye-bye. Mwah. Mwah. Kejap. Mwah. Actually. Mwah. One more time. Mwah. Mwah. Sayang korang. Mwah. Bye-bye. Mwah. Good night. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Jajak dah selesai. Tak boleh. Bye bye. Sayang korang. Saya end dulu. Bye bye. Assalamualaikum.